Good evening, everyone. Uh, my name is Melinda. On behalf of WOSI Committee, it is my pleasure to welcome you here today in FOSI Online Talk Series. I hope you enjoy your dinner and ready to see the presentation. Amid the this COVID nineteen outbreak situation, um, hope everybody doing well. Stay at home and keep physical distancing. I would like to extend my gratitude to our sponsors, uh, Nobel Energy Resources and just Science Delta andalan for funding of this Zoom platform. With us together, already joined the FOSI committee, Mas Riki, our General Secretary of FOSI, and the rest will joining us soon. We glad to inform you that we established the FOSI YouTube channel. We uploaded all the videos from previous talk already. Don't forget to subscribe and like the channel, and please enjoy the video. And for sure, today's talk will be uploaded as well. I would like to thank you for joining us. Um, I believe we are loading for weekend now, but get ready to be excited for a while. Because if you join the offline training about this topic, you have to pay a million rupees. But tonight you will get the overview for free for, from PAOAN. So this special presentation will tell you about biomarkers, molecular fossils applied for petroleum exploration and tectonic studies, with uh, many cases from Indonesia. And registered participants is almost uh, 350. So we are waiting for the rest for joining us tonight. Uh, moving right along, it is now my pleasure to introduce our guest speaker. Really honored to have Pa'awang Satiana. Currently, he is an independent geologist, retirement from SKK Migas. Many thanks for sparing your time in this evening for, for us. I believe most of you know him very well met him or maybe already have his uh, publication very useful uh, publication for a journal indonesia and for today's uh, talk i received already the material from Pawang for our documentation if anyone need the material uh, please wait until the end of the session i will send a bit later to the chat room and we request uh, powwow to deliver in bahasa to give us deep understanding about biomarker so well, uh, before I hand over to Pawang, please allow me to give you some rules in order to make this meeting running smoothly. I would like to get your attention for the moment. First, I recommend all participants to mute the audio and switch off your video during the explanation from the presenter to maintain a good connection. Second, the presentation may be recorded for screening within the FOSSI platforms. Later on, we will upload to our YouTube channel. Q&A &A box uh, can be found in the icon panel usually at the bottom of your screen enter your name for the committee to collect after the presentation it will be answered live later on and you might turn on your audio or video to deliver your well ladies and gentlemen uh, enjoy the talk and please welcome pawang silakan Pak Awang. yeah uh, thanks melinda for introducing myself uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, good evening, selamat malam kawan-kawan semua. Uh, I will deliver my talk in English. If there is uh, expat friend who will join later, I prepare the slides all in English so they can also understand. Baik, yeah. terima kasih masih atas undangan yang sudah diberikan kepada saya untuk uh, berbagi uh, pengalaman, pengetahuan ya tentang geokimia tadinya. Tapi saya pikir saya bilang ke Melinda, mungkin buy marker akan lebih baik karena tidak semua orang familiar dengan buy marker, tapi saya dalam pengalaman saya sangat sangat memutuskan, sangat membantu sekali ya, baik untuk eksplorasi dan berbagai hal. Jadi dalam uh, kesempatan ini saya ingin memperkenalkan buy marker akan ada tiga bagian. Pertama basic dulu tentang buy marker itu apa, bagaimana memperolehnya, uh, analisisnya. Bagaimana tips-tips uh, untuk menafsirkannya, menginterpretasinya. Kemudian bagian kedua dan ketiga, saya akan mencoba menerapkan biomarker ini dalam eksplorasi petroleum. Ada kasus-kasus yang pernah saya tangani, kemudian juga untuk studi-studi studi tektonik. <tuh> saya akan share screen dulu ya. Baik sudah bisa dilihat. Sudah sudah bisa Pak. Oke okay. jadi judulnya adalah biomarkers molecular fossils applied for petroleum exploration and tectonic studies cases from Indonesia. Nah jadi area-area yang akan kita bahas pada malam ini adalah eh, cukup luas ya mewakili eh, hampir seluruh Indonesia dari Papua di timur sampai Sumatera Utara di bagian barat Indonesia. Di sini nanti kita akan lihat bagaimana uh, biomarker saya gunakan untuk uh, membantu eksplorasi peternya, ya, dan juga dalam tektonik studies. Nah, uh, ini adalah bagiannya, bagian-bagian yang uh, yang akan dibahas, akan dibahas. ya Pertama adalah memperkenalkan biomarker secara umum. Itu apa ya? Kalau saya sering katakan biomarker itu seperti DNA gitu ya DNA dalam dalam apa uh, dalam sel-sel darah dan lain-lain yang yang kita tahu fungsinya ya bisa memutuskan banyak hal gitu begitupun biomarker itu ya hanya ini adalah DNA dalam minyak ceritanya seperti itu kemudian uh, nomor dua dan tiga itu adalah tentang penerapan biomarkers pertama uh, banyak studi-studi yang pernah saya lakukan Biomarker ini menolong kita menemukan beberapa source baru, ya source sosrok baru ya, sosrok baru di basin-basin yang selama ini tidak kita ketahui keberadaan sosrok itu. Tetapi ternyata biomarker dari minyak menunjukkan ada sosrok baru di daerah tersebut. Nomor tiga akan berbicara tentang model tektonik yang pernah diusulkan oleh ahli tektonik ternyata bisa diuji, ya apakah model itu benar atau tidak dengan menggunakan biomarker. Nanti saya akan ada tiga contoh dari bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat Indonesia. Nah kemudian eh, saya juga ingin menyerukan kepada kawan-kawan semua di sini ya, terutama yang muda-muda karena karir profesional mereka akan masih panjang. Eh, awareness kita untuk geokimia itu harus ditingkatkan gitu. Ya karena nanti nanti akan saya tunjukkan bagaimana peranan geokimia khususnya dalam eh, petroleum exploration. Nah sedikit cerita dulu tentang pengalaman saya dengan biomarker. Eh, jadi saya dengan biomarker ini banyak yang sudah dilakukan ya. Awalnya mungkin bisa dibilang pada saat saya join dengan JOB Salawati ya, tahun 97. Jadi udah hampir 25 tahun yang lalu. Saya harus banyak berhadapan dengan biomarker dan dan saya tidak tahu sama sekali itu biomarker itu apa, geokimia itu apa gitu. Jadi saya mulai dengan belajar sendiri, mempelajari, kemudian mencoba menerapkan ya biomarker itu dalam dalam eksplorasi, dalam pencarian minyak gitu ya. Karena waktu itu saya ingat ada satu prospek yang tidak pernah disetujui karena memang lemah gitu secara petroleum system, terutama migrasinya. Tetapi dengan studi-studi geokimia, bio dan biomarker yang kami lakukan, akhirnya disetujui dan dan syukur eh, prospeknya menemukan minyak gitu ya. Kemudian saya pun mulai melakukan riset-riset karena dengan makin 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 tahun-tahun berjalan, makin banyak yang dilakukan, akhirnya saya bisa melakukan riset-riset untuk biomarker, kemudian mempublikasikannya nah terus berlanjut juga gitu ya saya mensupervisi membimbing eh, mahasiswa mahasiswa baik dari S1 sampai S3 ya untuk masalah-masalah eh, yang berhubungan kimia dan dan biomarker ya dan akhirnya mengajar mengajar kursus-kursus terutama ya kursus-kursus seminggu untuk kimia dan biomarker jadi ini ini sebenarnya mungkin sekarang saya akan bicara lebih kurang selama dua jam gitu ya itu sebenarnya kalau kursusnya itu lima hari ya dan dan jarang orang mengajarkan marker dalam satu kursus seperti itu tapi saya pernah mengajarkan nah ini beberapa kursus-kursus uh, lima -kursus hari yang pernah saya adakan ya saya berikan saya diundang oleh organisasi profesi saat itu ada dari IPA ya ada dari Hagi ada dari Yagi dari komersil pun ada hanya saya membatasi diri tidak memberikan kursus dari uh, yang organisasinya uh, komersil karena saya kan orang pemerintah ya jadi saya hanya mengajarkan untuk organisasi profesi saja waktu itu Nah, eh, kemudian saya juga banyak mem mempublikasikan ya, mem mempublikasikan paper-paper yang berhubungan dengan bio kimia dan Glenn eh, lebih kurang ada 30, ya. Ada di IPE, ada di IAGI, ada di IAPG juga, atau IAG. Ya, ini selama hampir 20 tahun ya. <tuh> nah, nanti studi-studi yang akan saya tunjukkan, kasus-kasus yang saya berikan juga semuanya itu publish. Jadi kawan-kawan nanti bisa mempelajari lebih lanjut. ya. Tapi nanti di terakhir Melinda akan Melinda dan Ricky akan akan cantumkan linknya, link dari uh, bahan presentasi ini. Jadi kawan-kawan memperhatikan saja ya uh, dan sengaja saya bawakan dalam bahasa Indonesia agar pemahaman kawan-kawan uh, mendalam gitu dengan dengan jadi semua pesan saya bisa tersampaikan. Baik, saya perkenalkan dulu biomarker. Nah, biomarkers itu adalah singkatan dari biological markers. Jadi penanda uh, biologik ya, penanda kehidupan nah itu sendiri sebenarnya juga yang membuat kita uh, atau biomarker sendiri yang membuktikan bahwa asal minyak itu dari organik gitu ya kan kawan-kawan tahu ada dua teori kan asal minyak itu dari inorganik dan organik nah ternyata biomarker itu menunjukkan uh, yang ada di minyak menunjukkan bahwa bahwa minyak itu dibentuk secara secara organik kalau secara inorganik minyak itu akan sangat simpel justru minyak itu sangat kompleks dan nanti kawan-kawan bisa lihat di, di biomarker itu kompleks sekali ya dan itu yang menunjukkan bahwa minyaknya uh, minyak itu berasal dari kejadian secara biogenik. Nah, uh, saya membawa definisi langsung dari Ike Clinton et al. tahun 1964. Jadi uh, Clinton dan kawan-kawan ini yang menyebut pertama kali biomarker di artikelnya di Journal Science. Nanti saya akan uh, ambilkan uh, apa, artikelnya ya, cantumkan di sini yaitu senyawa organik ya yang struktur molekulnya disusun terutama oleh karbon dan hidrogen ada juga elemen lain kadang-kadang ya yang dibentuk oleh living organism gitu ya, dan dan cukup stabil untuk masih bisa dikenali di crude oil atau di zat organik yang ada di ancient sediment jadi bisa dibayangkan eh, zat zat hidup itu zat organik itu dulu masuk ke dalam sediment kemudian mengalami berbagai peristiwa sampai akhirnya menjadi minyak. Tapi si biomarkernya ini, struktur molekulnya ini masih bisa dikenali gitu. Ya, itu yang dimaksud oleh Clinton ini. Ya. Nah, jadi dalam hal ini biomarker itu karena dia menunjukkan sebenarnya ciri zat organik yang pernah ada, jadi kan seperti fosil gitu. Tapi karena bermain di struktur struktur kimia atau di struktur molekul, makanya disebut sering disebut juga di sedimen maupun di minyak gitu ya. Yang menunjukkan hampir tidak ada perubahan atau sedikit sekali perubahan dalam strukturnya itu dari parent organik molekulnya ya di living organism. Jadi kita sekarang juga masih bisa mengenal gitu. Misalnya ada ada zat organik yang yang namanya kolestan gitu. Ya. Itu biomarker namanya kolestan. Ya. Mungkin itu dulunya dari klorofil misalnya seperti itu ya. Nah, jadi itu nanti akan menunjukkan kesamaan, kesamaan struktur molekul ya. Jadi justru dari situlah ya para ahli kimia dan para ahli geokimia itu bekerja sama sangat erat akhirnya bisa menunjukkan oh ternyata si sedimen ini dulu disumbang dari zat organik kulit daun misalnya ya zat lilin daun atau kulit pohon dan atau dari bakteria dari alga gitu ya karena karena hal-hal ini nah itu arti biomarker nah ini ini adalah artikel pertama yang menyebutkan biomarker Eglinton ya dari eh, majalah Science ini Science. Ya. Judulnya saat itu juga menunjukkan hydrocarbon of biological origin from one billion year old sediment. Gitu. Jadi bisa dibayangkan hidrokarbon uh, berasal dari sedimen yang umurnya satu miliar tahun ya prekambrium. Nah coba kita baca abstraknya uh, yang ringkas sini ya. The isoprenoid hydrocarbon disebutnya phytan dan pristane. nah itu adalah nama biomarker. Are present in the oil shipping from the Precambrian non-such formation at the White Pine Mine, Michigan. Jadi mereka menemukan uh, biomarker yang namanya isoprenoid dan vitan ya dari oilseed. seed. Oil itu datangnya dari Precambrian non such formation gitu. Nah, di sini pun ditunjukkan tekniknya karena ini kalau saya baca Eglinton dan kawan-kawan ini para ahli kimia bukan ahli geologi ya. Nah, mereka menunjukkan tekniknya di sini. Gas liquid chromatography and mass spectrometry provide the isolation and identification procedures. Nah, di sini sudah ditunjukkan tekniknya bagaimana mengisolasi biomarker itu ya dan kemudian mengidentifikasinya. Nah, dari sinilah kemudian berkembang ilmu biomarker ya. Nah, coba kita baca sebagian artikelnya. Princeton is a one constituent of living thing. Jadi Princeton adalah bagian penyusun zat hidup ya. Ada di zooplankton, ada di minyak ikan ya, minyak 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 whale paus ya. Ada juga di di uh, lilin apa? dililin di ya, zat lilin kayu gitu ya, atau di sponges marine gitu. Tapi pada umumnya dia datangnya dari vital portion, bagian vital dari klorofil. Nah itu ya, yang degraded secara biogenik atau abiogenik gitu ya. Itu itu bagaimana si 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 pristan itu kemudian ter ter, ter, ter ini kan terawetkan. Ya. Yeah. Nah kemudian There is every prospect that the isoprenoid hydrocarbons and the related alcohol and acid will be useful as biological markers. Nah. Dari kata-kata inilah kemudian disebutkan. Ya, bahwa isoprenoid itu adalah yang tadi itu. Yang bagian yang disebut uh, uh, Pristain dan Vitan itu. Ya, nah dari sinilah kemudian orang mulai mengambil ini gitu. Ya, mengambil metode-metode ini. Ya, nah ini we now report the isolation and identification of Vitan dan Pristain. Ya, di oil. Yang uh, with ships in small quantities from the Peckham Bay on such shale in Michigan. Gitu. Nah, ini ada 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 biomarkernya, terus ada sedimennya. Nah lalu dilakukan korelasi di situ. Nah berangkat dari 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 artikel ini berkembanglah ilmu biomarker. Ya. Nah jadi biomarker itu sebenarnya merupakan bukti dari biogenic origin of petroleum seperti yang tadi saya sebutkan. Ya, e, yaitu zat zat kimia ya, yang ditemukan di alam ya yang menjadi petroleum, ya punya eh, kesamaan chemical dan structural terhadap senyawa-senyawa yang ditemukan di living organism. Jadi mereka menunjukkan kesamaan. Nah justru karena kebersamaan ini, ya di crude oil ini berarti crude oil ini adalah hasil uh, organic matters gitu dalam pembentukan minyak. ya Jadi uh, secara biogenik minyak itu dibentuk dari living organism. Nah kawan-kawan bisa di sini melihat ya ini yang disebut sebagai uh, struktur molekul atau struktur kimia ya. Ini living chlorophyll. gitu. Ini persis mirip ya boleh saya sebut mungkin ini 95% mirip. Ya. Ada beberapa perbedaan. Tentu ada beberapa perbedaan karena mereka sudah mengalami berbagai peristiwa. Ya. Zat organiknya, ini ini satu organik yang hidup, living chlorophyll, zat hijau daun. Zat hijau daun masuk ke dalam tanah misalnya. Ya, tanah terpendam, terkubur, masuk ke kedalaman tertentu, terubah sampai menjadi minyak. Ini sangat sangat bersyukur kita masih bisa mengenal ini gitu. Dan kalau kawan-kawan bandingkan, ini mirip-mirip sekali gitu. Ya, paling ada substitusi aja perubahan misalnya dulunya magnesium diganti oleh vanadium gitu. Terus ada ikatan fungsional dengan oksigen gitu ya. Terus beberapa gugus-gugusnya hilang gitu ya. Itu biasa saja gitu. Tapi mungkin bisa dibilang ini 90% mirip. Makanya tadi dibilang di definisinya little no change or little change gitu ya. Perubahan dari living chlorophyll ini menjadi biomarker. Ya. Justru karena, karena dari sini ini kita tahu gitu bahwa minyak ini oh minyak datangnya dari zat hijau daun. Berarti kalau begitu sedimennya mungkin sedimen di darat misalnya seperti itu itu contoh saja ya nah jadi biomarker itu kenapa disebut sebagai molecular fosil ya karena mereka menyediakan direct link direct link antara crude oil dengan organic material dari mana minyak itu dibentuk gitu. ya ini misalnya kolesterol nih ya yang tadi itu ya kolesterol itu ditemukan di di, di daun ya hijau daun kita mengenalnya ada juga di situ ya kemudian ini ada kolesterolnya gitu ya kolestan ya, biomarker yang ditemukan di oil dan ukuran biomarker itu pasti renik banget ya karena ini adalah molekular gitu jadi ukuran molekul ya mikro mikro fosil makanya disebutnya juga ya dan bisa diukur juga tapi ukurannya mainnya nano gitu jadi ini 30 nanometer rata-rata diameternya ya dan dia mempunyai stereochemistry sangat 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 bervariasi stereochemistry itu adalah bagaimana uh, atom dan molekul itu saling saling tersusun ya dalam suatu geometri ruang kalau di sini kan digambarkan dalam dua dimensi ya tapi ini semua punya arti gambar-gambar ini ya untuk merepresentasikan bentuk ruang ini ada yang ke arah kita ke arah atau ke arah layar gitu ya ada yang ke kiri ada yang ke kanan itu semua simbol-simbol uh, yang dipakai untuk menggambarkan struktur molekul tapi uh, sebenarnya adalah mainnya di stereokimia gitu dan stereokimianya sangat berbeda-beda ya nah karena itu Uh, Fosil biomarkers itu sering dihubungkan langsung dengan spesifik grup dari dari plants, dari animals, dari bakteria, dari mana si minyak itu berasal. Ya. Nah, nah ini, ini beberapa contoh ya. Ini prekursornya, dan ini biomarkersnya gitu, produknya. Coba kawan-kawan lihat, ini kan mirip-mirip saja gitu. Kawan-kawan ya. mungkin pernah mendengar ya, ada biomarker namanya hopan gitu, ada steran, ada aromatik steran. Nah ini sebenarnya penyumbangnya tuh ini ya ini penyumbangnya kalau dalam struktur kimia disebutnya tetra hidrobakteria kopan gitu itu dari bakteria asalnya terus ini steran aromatik steran dari sterol gitu coba sambil kawan-kawan lihat ya sambil sambil bandingkan ini ya si struktur molekulnya ya. ini ada 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 biomarker namanya dinosteran induknya tuh dulu dia dinosterol gitu itu dari dinoflagellata ya terus ini ada botriokokan ini eh, satu biomarker yang banyak terjadi di freshwater alga. Jadi alga yang ada adanya di air tawar. Nah itu sering menyebutkan oh berarti itu danau gitu. Ya. Induknya itu adalah ini, ya botryococcus gitu ya. Itu satu spesies alga yang namanya botryococcus brownii gitu ya. Nah terus ini ada uh, biomarker biomarker yang lain. Jadi kalau kawan-kawan lihat ini hampir mirip-mirip semua gitu. Ya. Jadi para ahli kimia kimia ya analisis kimia melihat menunjukkan gitu. Oh, mereka tahu ini hopan gitu. Nah, terus ternyata mereka juga punya pernah melihat ini ini kan living organism ini. Living organism, sementara ini biomarkers yang sudah diisolasi dan identifikasi dari minyak gitu. Jadi dari ke sini oh bisa jutaan tahun umurnya. Ya, kalau misalnya kita misalnya ini contoh aja. Botriok botriokokan kan banyak ditemukan di minyak-minyak yang ada di sentral Sumatera. Sehingga kita tahu bahwa sentral Sumatera itu sosroknya adalah e, tipe satu gitu ya kerogennya dari lakustrin. Ya, nah dari sini ke sini aja itu 30 juta tahun atau 40 juta tahun gitu. Ya, karena umur pematang mungkin kan sekitar lower oligosen ya. Itu sekitar 35 juta tahun misalnya atau 30 juta tahun, tapi kan masih sama. Nah, ya. Jadi ini menunjukkan menunjukkan itu gitu ya. Nah, ini ini berbicara tentang ukurannya gitu. Kalau kita satu satu punya minyak satu sampel begini disebutnya whole oil. Itu kan minyak itu biasanya dibagi menjadi tiga fraksi ya. Ada saturat namanya, ada aromat, satu lagi ada asfalten gitu. Minyak selalu tiga fraksi itu. Jadi begitu kita punya minyak satu 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 tabung gitu ya atau satu botol sampel gitu kita kasihkan ke lab. Itu biasanya lab akan akan memisahkan menjadi fraksi-fraksi minyak. Ya, ada saturat, ada aromat, ada asfalten. Nah, di setiap fraksi itu banyak biomarkernya. Nah, ini contohnya di grup di fraksi saturat itu ada biomarker ada steran ada hopan coba kalau kawan-kawan lihat ya ini udah kecil banget gitu misalnya dari sini ya dari satu sampel minyak satu botol kita punya 29 fraksi saturat gitu nah ini sterannya saja hanya 2024 ppm gitu dan dari grup steran ini baru grup steran steran tuh banyak sekali biomarkernya ya nah ini contohnya 24 etil kolestan gitu ini satu biomarker ini hanya 38 ppm per million. Ya. Ini grup Hopan gitu. Di Hopan, Hopan grup itu ada 1773 ppm. Nah, 17 alpha Hopan itu hanya segini, 145 ppm. Ya. Terus biomarker biomarker yang bernaung di bawah grupnya atau di bawah sat fraksi satura aromat gitu. Ini ada ada aromatik aromatik, steroid grupnya ada 1479 ppm. Yang MA steroid saja ada 104 ppm. Ya dan seterusnya. Jadi kecil sekali, makanya disebut mikro mikro fosil yang ukurannya kira-kira 30 nanometer. Tapi tapi dengan teknik isolasi gas kromatografi dan gas kromatografi mass spectrometer itu bisa diambil gitu, bisa dicari. Nah, kalau dalam persentase, misalnya begini gitu, ada biomater yang paling banyak gitu ya. Kalau kita misalnya punya 100% white percent oil, ya. Itu 16%-nya itu memang paling banyak normal parafin itu yang kita kenal sebagai alkan, e, alkan terus apa etan ya, grupnya alkan lah ya dari 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 yang paling dari metan, etan, propan dan seterusnya itu ada 16 persen. Nah grupnya yang tadi itu yang yang Kristen fighten tadi itu hanya 0,5 gitu. Grupnya isoprenoid banyak 6 persen. Pristine itu adalah grup isoprenoid itu hanya 0,5 persen. Propan 0,3 gitu. Ya. 30 set 30 hopan yang paling banyak 0,02 persen white gitu. steran 0,3 dia steran 0,04 dan seterusnya ya makin makin kecil makin kecil gitu ya tapi juga makin punya arti karena makin kompleks makin banyak menyediakan informasi gitu. ya nah untuk pengetahuan kawan-kawan hmm, -kawan, biomarker itu hanya ada di minyak ya tidak ada di gas karena gas itu kan hanya hanya very simple structure-nya. hanya C1 sampai C4 kira-kira ya, jadi dari hanya metan, etan, propan, butan gitu. Nah sementara kalau minyak sudah sudah sangat kompleks gitu. Kalau kita bermain dengan gas, biasanya main isotop komposisi dan main isotop. Tapi kalau untuk minyak kita bisa bermain di ini. Dari kondensat kadang-kadang bisa diturunkan biomarkernya, tapi harus dengan teknik yang lebih detail. Okay? Nah itu itu tadi tentang definisi biomarker. Mudah-mudahan cukup bisa dipahami. Nah sekarang bagaimana untuk memperoleh biomarker? Pasti harus di lab, ya. Nah di, di laboratorium geokimia, biomarker itu bisa dianalisis menggunakan tadi itu yang ditunjukkan oleh paper Agilent tadi tahun 64 ya harus dengan peralatan yang bisa mengidentifikasi karakteristik komposisi dan fragmen-fragmen yang menyusun biomarker ya sampai ke ion-ionnya gitu nanti harus dilihat sampai ke ion-ionnya. Nah umumnya secara dasar ya ada dua metode gitu atau peralatan yang bisa untuk menganalisis biomarker pertama yang paling sederhana adalah gas kromatografi GC singkat ya. Terus lebih lanjut lagi adalah mass spectrometry MS, ya. Dan ini biasanya kadang-kadang digabung gas yes, kromatografi mass spectrometry. Jadi sudah sudah jadi satu kesatuan. Ya pasti kalau ada MS pasti ada GC-nya dan bisa jadi satu GC MS. Ya. Nah kalau kita membutuhkan biomarker yang makin kompleks, ya mestinya membutuhkan peralatan yang makin kompleks juga, makin canggih juga gitu untuk memisahkannya. Kan tadi harus harus diisolasi dulu, diisolasi kemudian harus diidentifikasi. Gitu. Sama aja seperti teknik-teknik seperti e, untuk analisis virus sekarang ya. Para tenaga ahli kesehatan dan para researcher sekarang untuk membuat vaksin COVID-19 itu kan juga dia harus mengisolasi dulu virusnya. Nah teknik-teknik mereka juga sama gitu, punya bagaimana mereka mengisolasi virus yang demikian kecil, ya kemudian mengidentifikasinya sebagai apa, baru menyediakan obatnya, menyediakan vaksinnya. Ini juga mirip-mirip gitu ya. Jadi artinya eh, uh, kalau kalau kita membutuhkan suatu biomarker yang lebih lebih kecil lagi ukurannya kita membutuhkan mass spektrometrinya berbalik balik berkali kali gitu kalau yang umum GCMS saja nanti butuh satu ada satu biomarker yang sangat detail yang butuh dilihat lagi nggak bisa dengan hanya GCMS lagi gitu jadi sesudah di GCMS harus di MS lagi gitu ya akhirnya makin detail makin detail tapi kan dengan kemajuan teknologi di mana-mana ya peralatan equipment lab geokimia juga makin lama makin makin canggih ya. Nah, ini secara skematik saja gitu. Ini skematik uh, gas kromatografi gitu. Saya tunjukkan dulu ininya ya mesinnya ya. Nah, ini nih. Ini saya foto di lemigas nih. Ya ini ini alat GC nih, ini alat GC. Nah, kemudian uh, si analyzernya bisa melihat ini di layar. Nah, ini nanti representasi GC-nya seperti begini. Nah, ini semua nanti punya arti saya balik ke skemanya ya. Nah, ini. Jadi skemanya seperti begini. Jadi kita punya punya peralatan eh, kita sampelnya disuntikan ke sini terus di dihembus dengan gas helium nanti masuk ke thermostatic oven ke sini ya. Eh, memang begitu tekniknya bagi gas kromatografi kemudian baru dideteksinya oleh ini, oleh flame ionization detector. Nah, ini hasilnya seperti begini. Nah, nah nanti ini punya arti ya. Punya arti. Nah, justru kalau kita sebagai user kalau kan kita memakai saja kan kalau para para geokemis geologis gitu ya kita menggunakan ini datanya ini nah eh uh, alatnya seperti begini nah misalnya kita kita butuh melakukan lebih detail di satu 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 C ini gitu di, di C yang, C yang tinggi kita ingin melihat uh, karena karena secara geokimia ini sangat penting gitu nggak bisa dengan ini saja gitu harus dilakukan mass spectrometry nah maka, maka berkembanglah yang disebut sebagai teknik quadruple di sini kalau ini kan tadi sama dengan yang tadi kan. Ini hanya GC saja gitu. Nah, dari GC saja kita harus memperoleh satu, satu nomor atom karbon misalnya kan. Harus kita ambil. Nah, di, di sini lebih dilakukan ionisasi. Ya, ionisasi ada ion source-nya terusnya ditembak segala macam. Nah, baru di sini dipisahkan, diseparasi. Sama, kalau di sini senyawa yang di, di apa di compound yang dipisahkan yang di separation, kalau di sini mesnya, ionnya yang disparasi, gitu. Baru di sini juga ada detektornya. Jadi mirip-mirip dengan ini kan, yang tadi ya, yang, yang ion flame VID tadi, flame ion detektor. Ini ada lagi gitu. Ya. Nah, ini sering disebut sebagai quadruple karena ada empat unsur di sini kan. Ada GC-nya, ada pengion, terus ada pemisah, terus ada yang ion deteksinya gitu. Ya. Nah, peralatannya itu seperti ini. Nah ini. Ini dalam bentuk madaran agak pendek sekarang gitu. Kalau bentuknya yang lama itu bisa panjang gitu. Bisa mungkin ada sekitar 5 meter mesinnya panjangnya ya. 5 meter sampai nanti dia diperoleh gambarnya gitu. Kalau sekarang ini dengan teknik, teknik yang lebih baik bisa dipendekkan mesin ini. Akhirnya, akhirnya juga nanti keluar di layar seperti itu. Nah, um, kalau para, para ahli kimia tadi ya, kalau kawan-kawan lihat tadi itu kan banyak dengan struktur molekul kan ya dengan dengan stereokemik stereochemistry gitu. Kalau kalau kita para geologis, para geokemis itu bermainnya dengan ini ya, dengan GC atau GCMS. Jadi model-modelnya seperti ini. Ini grafik-grafik seperti ini. Jadi ini grafik yang menunjukkan nanti di yang gambar lebih jelas saya jelaskan anatominya. Uh, saya ingin tunjukkan saja ini teknik GC. Kalau hanya dengan GC, kita hasilnya akan seperti begini saja gitu. Model-model begini saja. Di tahun 70-an itu sudah diperoleh dengan gas kromatografi dan uh, flame ion detector yang tadi itu ya ini ini pun sudah memberikan berbagai berbagai contoh eh berbagai interpretasi sebenarnya buat kita. Nah, misalnya kita membutuhkan satu ini penting gitu. Di 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 blok ini penting banget gitu. Nah, itu tidak bisa diperoleh dengan GC karena GC hanya begini saja gitu. Nah, makanya teknik berikutnya yang dilakukan MS. GC-MS. Nah, ininya dilakukan ionisasi di sininya. Baru disparasi, baru dideteksi. Nah, hasilnya seperti begini. Ya. Jadi ini tuh bukan diperbesar dari sini ya. Tapi banyak pik-pik baru yang yang dikeluarkan gitu. Hanya rumahnya di sini gitu, rumahnya di sini grupnya. Tapi ini pik-pik yang baru yang di ini kan diperoleh. Ini kira-kira tahun 80-an berkembangnya. Tapi kemudian ilmu pun berkembang, chemistry berkembang, geochemistry berkembang ilmunya. Akhirnya dibutuhkan kita membutuhkan ion ini untuk dibaca lebih detail gitu. Nah, itu yang kemudian disebut mass spectrometry, mass spectrometry. Jadi, GC-MS-nya yang disebut ini, GC, GC-nya ini, MS, MS-nya ini, kemudian MS lagi. ya Ini kira-kira tahun 90-an. Mungkin sekarang juga lebih berkembang lagi. gitu Akhirnya kita memperoleh seperti begini. Ya. Gitu. Jadi, uh, inilah, inilah, dari 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 model-model ini kemudian kita kita gunakan kita interpretasikan nanti. Nah ini ini contoh yang lain. Jadi GC hanya memperoleh ini saja GC. Ya, dari ini aja misalnya kalau kita punya data ini kita sudah banyak bisa bercerita tentang asal minyak, karakter minyaknya seperti apa, ini minyak apa, apakah enak minyak merin, minyak lakustri, minyak daratan. Nanti akan saya kasih tunjuk ininya, model-model penafsirannya. Dari ini saja gitu. Terus ini peaknya ini apa saja dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian kita mungkin nanti akan butuh juga menafsirkan bagian sini gitu. Nah, ini tidak bisa hanya dengan ini saja karena memang GC hasilnya begini aja yang nggak bisa apa-apa lagi. Nah, dilakukanlah mass spectrometry. Nah, hasilnya misalnya grup ini, terpan. Nah, ini yang namanya MZ191. Ini nama M itu adalah mass, Z itu adalah charge. Jadi, mass to charge ratio ini. Ion sebenarnya. Kalau saya sering menyebutkan, ini nomor 191 itu untuk gembangnya itu, ini, ini kayak alamat rumahnya gitu. Ya. Nomor 191, nomor rumahnya. Jadi, ini tuh kayak, misalnya ini satu jalan gitu ya. Ini satu jalan, jalan jisik. Nah, 191 itu nomor rumah yang namanya grup terpan. Ya. Nah, nanti ini si steran nomornya di 217. Nah, ini sebenarnya hasil ionisasi. Jadi, steran itu selalu muncul di ionisasi MZ217. Pada saat mass to charge rasionya itu 217, keluar steran, Gitu. Ya. Nah, ini grup steran. Nah, ini semua punya arti. Nah, justru itu yang nanti akan saya pakai gitu untuk menafsirkan itu. Nah, misalnya nanti suatu waktu kita butuh ini. Nih nah ini ini akan dikeluarkan lagi tapi bukan dengan gambar ini saja bukan dengan teknik ini saja kita harus lakukan lagi mass spektrometri lagi akhirnya ini akan keluar jadi kalau tadi rumah ini kamarnya gitu ya jadi akhirnya makin lama makin detail gitu. ya baik nah sekarang itu 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 bagaimana teknik memperoleh biomarker ya sekarang jenis dan asalnya tentu banyak banget jenisnya ya eh, karena crude oil itu dibentuk dari finite number struktur jadi Finite number. Jadi hampir tidak terbatas gitu. Structure delivering things karena itu sangat kompleks gitu ya. Kalau kalau minyak itu asalnya abiogenik, dia tidak akan sekompleks seperti minyak yang kita peroleh sekarang. Kalau di waktu kimia oh ini sangat kompleks. Ya, hal-hal yang abiogenik itu nggak akan kompleks. Kita punya gas abiogenik, punya. Di bumi pun ada beberapa keluar gitu beberapa tempat. Itu abiogenik memang dari mental asalnya. Tapi sangat 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 simple. Paling hanya metan, udah aja gitu seperti di Venus misalnya. Venus juga punya punya atmosfer metan bahkan, tapi kan hanya simpel saja. Ya. Nah, minyak luar biasa kompleks molekulnya. Justru karena luar biasa kompleks itu itulah karena menunjukkan asal dari living things, ya. Dan dan produknya prosesnya proses biogenik. Nah, sudah sudah ratusan biomarkers yang sudah dikenali dan diidentifikasi di minyak, sedimen dan batuan Ya. Jadi bisa jadi nggak hanya di minyak, di sedimen pun bisa dikeluarkan biomarkernya. Di batuan pun bisa gitu. Bahkan tadi artikel yang pertama tadi kan menyebutkan di sedimen yang berumur satu miliar tahun gitu. Luar biasa kan. Bisa 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 ditunjukkan dengan itu. Ya. Nah, walaupun ada ratusan biomarker ya, dalam pengalaman saya, yang banyak dipakai di petroleum industry itu nggak banyak gitu. Paling hanya grup normal alkan, grupnya isoprenoid, itu nanti yang paling pentingnya adalah Pristen dan phyten tadi itu. Terus di grupnya Triterpan, di grupnya Steran, dan beberapa biomarker di aromatik. Ya. Jadi kawan-kawan supaya tahu, ini grupnya normal alkan, isoprenoid, Triterpan, dan Steran itu dia bernaung di bawah fraksi saturat. Ya, kembali ke yang tadi ya, minyak itu pada saat pada saat datang ke lab itu whole oil namanya. Tapi di, di dalam itu terkandung tiga fraksi. Ada fraksi saturat, Aromat dan asfalten masing-masing punya biomarkernya. Nah, yang banyak di industri minyak dipakai, normal alkan isoprenoid, triterpan, serantu dari grup saturat. Nah, kemudian kita punya juga beberapa uh, aromatik biomarker, ya, di grupnya aromat, ya, di grupnya aromatik, di, di fraksinya aromatik, ya, ada forvirin, ada metilfenantren. Nanti saya tunjukkan semua fungsi-fungsinya. Jadi, kita nggak usah terlalu waduh banyak banget nih ratusan biomarker yang harus dikenal enggak ya di industri minyak yang paling banyak dipakai adalah ini ya nah tergantung kebutuhan nanti mungkin ada ada bidang lain yang membutuhkan ya nanti para 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 chemistnya juga akan akan menyesuaikan oh ini biomarker mana yang harus dilakukan di dicek diambil ya nah ini GC ya ini GC ini sebenarnya uh, grup alkan normal alkan semua di sini Ya, kalau kawan-kawan lihat di sini ada normal C7, C8. Mungkin kawan-kawan masih ingat ya. Ini heptan, ini eh uh, oktan, ini nona, ini dekana, ini uh, andekana, ini dedekana, ini nama-namanya saja ya. Ini normal normal. N itu adalah normal. Ini alkannya gitu. Kan panjang banget gitu. Terus sampai ke puluhan, sampai ke 37 bahkan. Ya. Nah, padahal kalau kalau bukan BJ, kalau bukan BJ ini ini simpel banget. Nah ini alkan itu yang jaraknya sama gitu. Jadi di sini kalau kawan-kawan lihat ini jaraknya sama semua itu alkan gitu. Kan bisa saja ini nggak nggak diplot kan? Ini kan diplot sama, sama lab gitu. Kalau misalnya nggak diplot, gimana tahu bahwa itu normal alkan sekian? Bisa ya kita bisa kita tahu. Uh, kita punya punya equal distance ini ya. Jadi jaraknya itu sama itu ciri normal alkan. Nah terus sama semua di sininya. Nah tetapi di antara itu ada yang grupnya di di sini nih. Nah, yang seperti sedikit-sedikit muncul. Nah ini grupnya grup isoprenoid namanya ini. ini. Nah yang kecil-kecil ini muncul. Ini namanya grup isoprenoid. Kalau secara kimia dia sebenarnya bagian dari dari apa? Dari rantai alkan yang bercabang, ya, yang bercabang atau dia eh, apa? Tidak tidak normal alkan biasa. Jadi dia membentuk cabang-cabang. Nah, tetapi yang paling terkenal dari grupnya isoprenoid itu ada dua saja, yaitu pristan. Nah ini nih, si pristan ini, PR ini kalau sering disimbolkan dan vitan. Nah ini, pH ini. Dan dia munculnya selalu selalu tetap. Si pristan itu akan selalu di sebelah kanan NC17. Dan si Vitan itu akan selalu muncul di sebelah kanan NC18. Dan itu yang harus kawan-kawan hafalkan. Pada saat ini tidak diplot oleh lab. Bisa saja kan, tidak diplot. Saya kalau memberikan latihan ini nggak akan saya plot gitu, nama-nama ini. Jadi harus mencari sendiri gitu. Tapi selalu ingat, ini akan selalu menonjol ciri-ciri ini. Bahwa presen itu akan selalu muncul di sebelah kanan NC17, kemudian si 510 akan selalu muncul di uh, sebelah kanan uh, uh, NC18. Ya. Itu 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 kekasannya uh, presen dan 510. Nah, uh, ini 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 semua punya arti gitu. Tinggi ini, berapa tinggi presen, berapa tinggi 510, berapa tinggi presen terhadap NC17, berapa tinggi 510 terhadap NC18. Itu semua masing-masing punya arti gitu. Nanti nanti akan saya jelaskan. Uh, pada saat uh, apa tips-tips untuk mengartikan ini. Kita pun akan tahu di sini, oh ini minyaknya belum terlalu matang misalnya. Atau minyaknya sudah cukup matang gitu. Oh ini minyak bagus, tidak terbiodegradasi. Ya. Banyak informasi yang bisa kita gali dari sini. Nah, ini ini Triterpan. Triterpan MZ191 ininya. Namanya kayak gini memang. Modelnya selalu begini. Selalu muncul begini. Jadi kawan-kawan juga jangan terlalu misalnya nanti menafsirkan buy marker jangan terlalu risau wah beda-beda bentuknya nggak bentuknya akan tetap sama hanya kita harus tahu letak-letak ininya apa pik-pik ini dan ini namanya semua ya ini nama-nama dari uh, ininya nggak saya plot semua pik-piknya ini pik-pik yang penting saja coba kita lihat ya nomor satu nomor dua nomor satu itu disebut sebagai C C27 Trisnor Neohopan atau sering disebut sebagai TS nomor dua adalah C27 Trisnor Hopan TM Nah, si TSTM ini punya arti. Ya. TSTM itu akan dipengaruhi tingginya oleh kematangan. Jadi, panjang panjang pendek uh, si uh, puncak ini itu akan ditentukan oleh oleh apa? oleh kematangannya gitu. Tapi kemudian si TS dan TM ini itu juga punya arti untuk menunjukkan fases. Fases antara uh, sedimen yang ada di danau, di marin, di fluvial delta itu beda-beda TSTM-nya gitu. Bermain. Nanti akan saya tunjukkan ya dan bagaimana menafsirkannya terus nomor tiga nomor tiga kita sebut sebagai C29 Norhopan ya kalau kalau 17 alpha H ini apa sih 21 beta ini apa ini stereokimia ya stereokimia jadi ini eh, mungkin nggak terlalu banyak diperhatikan oleh geologis kalau saya harus memperhatikan karena kan saya mengajarkan geokimia mengajarkan biomarker kan tapi untuk kali ini jangan lihat ini dulu lah ya C29 30 Norhopan ini ini penting ya pada saat dirasiokan terhadap nomor lima. Nomor lima itu yang paling tinggi. Jadi kalau kawan-kawan melihat trik terpan, nomor paling tingginya itu biasanya nomor lima ini. Tetapi si ininya, si nomor tiga ini dan all ini, all namanya, itu bisa turun naik. Kadang-kadang nomor tiganya jauh ke sini, mengatasi nomor lima. Tapi kadang-kadang hanya setengahnya. Oleanan kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang tinggi banget di sini. Nah, nanti saya akan tunjukkan contohnya ya. Nah, nomor tiga ini apa fungsinya? ya si Norhopan C29 Norhopan ini pada saat dia dirasiokan setengah daripada nomor 5 kita berhubungan dengan litologi shale. Nah, itu kan tips kan. Ya kalau kita baca-baca di buku biomarker juga jarang susah susah didapat ya, tapi itu tips. Jadi kawan-kawan nanti harus 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 diingat itu ya. Tapi nanti saya akan ada ininya catatannya. Nah, pada saat nomor 3 yang naik kira-kira di sini puncaknya itu kita berhubungan dengan marl sebagai sosroknya kalau nomor tiganya ini jauh di sini, itu adalah karbonat. Nah itu kan punya arti sendiri kan. Nah sekarang nomor empat, nomor empat adalah normortan. Di sini nggak terlalu banyak dipakai pada saat interpretasi. Nah sekarang oleanan yang banyak nih. Oleanan, kalau kawan-kawan tadi lihat uh, prokursor itu berasal dari tanaman angiosperm, tanaman berbunga, biji tertutup ya, yang tumbuh di delta dan mulai ada di latees kretisius. Oleanan ya. Jadi kalau kawan-kawan bekerja dengan sosro yang umurnya lebih tua dari latest Cretaceous nggak akan ada oleanannya. Di Indonesia Timur banyak minyak yang nggak punya oleanan. Kalau nggak punya oleanan apa? Nggak ada piknya berarti. Ya ini stop aja di sini. Dan yang namanya oleanan dia selalu nempel di sebelah kiri dari si nomor 5 ini, si C30 Hopan ini. Nah, nanti oleanan ya, kawan-kawan akan lihat dia akan tinggi, kadang-kadang ke sini, kadang-kadang jauh ke sini, kadang-kadang di sini. Nah, itu bisa dirasiokan nanti, ya. Rasionya nanti bisa ditambah rasio oleh anan dibagi oleh anan sendiri ditambah hopan, saya 30 hopan. Ya, itu gimana sih mengukur rasio? Gampang saja. Ya, kalau 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 untuk manual kita bikin aja eh, datum di sini kita ukur pakai penggaris gitu ya. Berapa tinggi ini dibagi ini gitu. Model-model gitu aja gitu. Nah, kalau secara umum ini menunjukkan konsentrasi. Jadi jadi sumbu sumbu Y ini adalah sumbu menunjukkan intensitas ketinggian, sementara sumbu Y ini adalah waktu retention time. Tadi ingat ya pada saat dia di lab itu kan dia diputar terus kan, akhirnya dia keluar sendiri peaknya di komputer itu. Nah ini waktunya gitu, ya ini biasanya dalam menit gitu, waktu menitnya. Akhirnya misalnya ini hampir sejam gitu kan keluar. Sama, sama juga dengan yang tadi, dengan ini juga sama tuh. Ini waktu juga nih, ini waktu menit gitu ya keluar ini keluar sendiri satu-satu gitu, -satu, kayak di mesin gitu kan nah ini sementara adalah intensitasnya nah intensitas ini bisa kita gantikan dengan mengukur tingginya dengan penggaris berapa sentimeter misalnya nanti kita diminta berapa coba pristine fighten rasionya berarti pristine dibagi fighten katakanlah ini tingginya 6 cm ini misalnya satu senti, oh berarti 6 dibagi dibagi satu berarti pristine fightennya 6 6 itu apa 6 itu lingkungan oksik Nah, itu, itu itu artinya gitu ya. Baik, kemudian kita lihat yang nomor 6. Nomor 6 ini adalah, eh, nomor 5 ya, itu C30 Hopan. Nah, nanti dia seperti yang tadi sudah dipakai berbagai interpretasi kan. Nah, nomor 6 itu namanya C30 Mortan. Ini nggak terlalu banyak dipakai. Nah, kemudian nomor 7, 9, 10, 11, 12 ini harus dipakai bersamaan. Itu yang disebut sebagai uh, Extended Hopan. Nomor 7 misalnya adalah C31 Homo Hopan. C 32 dua bis bis itu dua ya bis homohopan gitu C tiga tiga tris homohopan C tiga empat homohopan C tiga lima pentakis homohopan pentakan lima kan nah ini selalu berdua berdua gitu kalau saya sering bercanda oh makanya namanya homo gitu ya namanya homohopan oke okay? nah nah kadang-kadang dia muncul nomor delapan di sini delapan itu adalah biomarker yang namanya gamma seran dan dia selalu muncul di sebelah kanan C31 Hopan. Homo Hopan. Ya. Nah, kalau ini tinggi banget segini, ini sih rendah segini, tapi kalau tinggi banget, itu menunjukkan lingkungan yang sangat anoksik. Gitu ya. Nah, dengan mengartikan ini semua, jadi kawan-kawan tahu gitu. baik tapi pertama yang harus diketahui adalah nama-namanya dulu, anatominya. Kan harus kenal dulu nama-namanya, kan? Baru kita harus tafsirkan artinya apa, gitu. <tuh> Nah, ini grup steran. Seperti yang tadi, steran itu rumahnya ada di nomor 217. Nanti keluar pikir seperti begini. Ini namanya apa? Namanya ini. Ya. Jangan risau ya nama-nama ini ya, karena ini sudah melibatkan yang namanya stereochemistry di sininya. Tetapi, e, nanti saya akan bikin permudah, bikin sangat simpel gitu ya. E, di steran itu yang penting adalah kita mempelajari ada dua grup di sini. Ini namanya diasteran, atau di sini disebut sebagai diakolestan. Ini di grup A, B, C, D, E sampai F gitu kira-kira. Jadi dari sini nih, nah sampai sini kira-kira ya. Ini grupnya grup dia kolestan atau sering disebut dia steran. Nah sterannya sendiri adalah ini. Ya, mulai dari sini nih, kolestan ini kan, mulai nomor satu, satu dua tiga empat terus sampai lima belas. Ya, dan ini selalu muncul yang sering saya sebut sebagai three sisters. Ada grup nomor satu sampai nomor lima di sini, itu yang disebut sebagai C27 steran. Karena kalau kita lihat semuanya 27 di sini ya, C27 Steran. Ya, jadi ini C27 Steran. Nah, ini grup nomor 6 sampai nomor 10 ya. Nah, ini grup yang namanya C28 Steran. Nah, ini C28 Steran. Sementara grup di sini ya itu C29 Steran, ya. Jadi ini grup C27, C28, C29 Steran. Sementara di sini dia Sterannya. Nah, ini C30 Nah, ini untuk menafsirkan ini harus dilakukan MS lagi. Jadi, GCMS, MS. Kalau ini produk GCMS. Nah, artinya apa sekarang? Nah, permainan di antara berapa banyak diasteran ya, dan berapa banyak steran. Berapa tinggi C27 steran, berapa rendah misalnya C28-nya atau C29-nya. Itu akan menunjukkan solstices. Apakah dia marine, apakah dia terrestrial, apakah dia litologinya shale, apakah dia litologinya karbonat, itu bermain semua di situ. Nanti di terakhir akan saya kasih ininya tips tips hints-nya ya untuk menafsirkan seperti itu. Nah, itu itu dulu uh, secara umum ya, uh, secara sederhana grup penamaannya. Nah, sekarang aplikasi biomarker buat apa? Nah, biomarker di crude oil itu bisa menyediakan banyak informasi tentang karakteristik sosroknya, dari mana oil itu di-generated, sudah dengan sendirinya pasti begitu kan karena biomarker tadi kawan-kawan tahu datangnya dari living matters living things ya living matters si living mattersnya itu kan mengendap ke batuan batuan yang adalah menjadi sosroknya nah sosrok yang kemudian jadi minyak gitu ya jadi menyediakan banyak hal tentang apa yang dialami oleh sosrok misalnya sosroknya dulu diendapkan di lingkungan apa kapan umurnya itu bisa diketahui dengan biomarker Terus litologinya apa? Apakah batuan karbonat? Apakah batuan shale? Nah terus kemudian dia mengalami pematangan sampai ke, ke kedalaman berapa, ke kematangan berapa itu bisa diketahui dengan dengan biomarker. Ya. Sangat berguna, karena kan kita yang namanya sosrok, kalau untuk mudahnya kan sosroknya dibor aja, kan misalnya kayak gitu. Tapi kan jarang banget kita melakukan pengeboran sosrok. Mungkin sekarang-sekarang aja dengan dengan ada shale gas teknologi, tapi kan di Indonesia pun belum ada gitu. Nah, jadi kalau untuk mengetahui sosrok adalah dengan mengetahui minyaknya gimana. Karena sosrok karena minyak itu kan datangnya dari sosrok. Nah, tetapi tidak bisa minyaknya doang gitu. Jadi kita harus melakukan biomarker analisisnya ya. Jadi jadi biomarker untuk mengetahui sosrok ya. Karena sosroknya sendiri kan jarang dibor gitu. Nah, ini nih pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab kalau kita melakukan analisis biomarker. Misalnya gini. Minyak itu apakah sama dengan minyak yang lain? Misalnya gini, di satu blok sudah ada lapangan minyak. Terus kita menemukan mengebor satu sumur, eh menemukan minyak baru. Nah, kita ingin tahu nih, ini minyak yang ditemukan ini sama nggak dengan minyak yang ada di lapangan itu? Misalnya, hanya biomarker yang bisa menentukan dengan jelas. Disitulah kita melakukan oil to oil correlation, ya, dengan cara biomarker. Jadi biomarker dari lapang dari minyak lapangan minyak yang ada dikorelasikan dengan biomarker dari minyak yang baru saja ditemukan, kayak gitu ya. Nah terus kita pengen tahu sosoknya apa sih misalnya. Misalnya kita menemukan satu minyak gitu. Ya, terus minyaknya sudah dikorelasikan dengan minyak sebelumnya. Oh ternyata beda gitu. Nah terus kita kita ingin tahu. Oh berarti sosoknya apa ya gitu yang menghasilkan minyak ini. Nah di situ harus kita lakukan biomarker sosrok. Kan sosoknya nggak ada betul. Sosoknya nggak ada tapi harus dilakukan yang kira-kira ekivalen gitu. Kan sosoknya kan nggak pernah dibor kan tapi coba kita lihat mungkin ada sosrok yang yang memang nggak matang tapi dibor gitu dilakukan analisis sosrok tersebut dikeluarkan biomarkernya baru dikorelasikan dengan minyak yang kita temukan itu namanya oil to source correlation nah terus dari situ hanya dengan mengetahui biomarker di minyak kita bisa melakukan uh, penafsiran apa sih lingkungan pengendapan dari sosrok ini dari minyaknya itu sosroknya sendiri nggak di, di dilakukan analisis biomarker ya hanya dari minyaknya saja. Terus dari minyaknya saja, tadi kita akan tahu juga itu litologi sosroknya kita apa gitu. Kan tadi sudah saya tunjukkan kan, ada karbonat, ada shale misalnya gitu. Terus umurnya juga bisa diketahui, karena ada biomarker-biomarker biomarker yang hanya ada di umur-umur tertentu. Atau tidak ada di umur-umur tertentu. Karena itu kita akan tahu umur itu seperti apa. Nah, dengan mengetahui semua itu, nanti misalnya kita bekerja di satu basin gitu. Kita akhirnya bisa mengetahui berapa banyak sih family minyak ada di basin ini pengetahuan itu penting supaya kita tahu dengan jelas ada berapa sosrok kita gitu. Terus berapa banyak perubahan minyak yang sudah dialami oleh basin kita. Nanti nanti akan penting buat kepentingan eksplorasi nantinya. Ya, kalau kita punya banyak oil family, berarti kita punya multiple petroleum system. Makin banyak petroleum system yang ada, makin kaya basin kita gitu ya. Nah, terus kadang-kadang oh minyaknya udah udah terubah. Terus kita pengen tahu berapa berat terubahnya karena nanti akan 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 menentukan nilai keekonomian kan. Ya. Nah berapa berat minyak terbaik itu hanya biomarker yang bisa menunjukkan. Atau berapa matang minyak ini gitu. Banyak lagi gitu yang lain ya kegunaannya. Nanti akan saya tunjukkan eh, kepada kawan-kawan sehingga kawan-kawan bisa bisa merasakan lah palingnya merasakan sekarang ini ya. Jadi tujuan talk ini hanya ingin tidak memberikan pengertian kepada kawan-kawan dalam waktu dua jam gitu ya. Tapi ingin menunjukkan atau salam kawan juga sama-sama merasakan oh ternyata bermanfaat gitu si biomarker ini ya nah ada satu metode dalam geokimia namanya geochemical inversion di sini jadi hanya dengan dari satu minyak saja begini banyak sekali informasi yang bisa diperoleh ya misalnya begini organik maternya apa jadi yang menyumbang yang berkontribusi terhadap kejadian minyak itu apa apakah datang dari alga apakah dari bakteri apakah dari higher plants terus lingkungan pengenapan strukturnya apa Apakah di marine, di lacustrine, di hipersalin, apa di sulfur reducing daerah anoxic? Ya. Terus litologinya apa rock ini? Apakah dia klastik atau karbonat? Kemudian source maturity-nya apa? Dari kedalaman berapa asalnya? Umurnya apa? Terus jarak migrasinya bahkan bisa diketahui. Ya, dari steran itu kita bisa bikin ada formula untuk menentukan berapa jarak kitchen-nya. Sebenarnya minyak ini datang dari mana itu bisa diketahui gitu. Ya, karena bisa mengukur jarak migrasi dari kitchen ke trap itu bisa diketahui karena ada perubahan-perubahan yang dialami selama dia migrasi ya kita di sini tidak bekerja dengan sosroknya tapi hanya dengan minyak gitu makanya disebut inversi metode inversi dari dari minyak ini dikembalikan ke sosroknya gitu itu namanya inversi ya. kalau kalau metode yang lain kan namanya oil to source correlation jadi sama-sama dilakukan analisis by marker, baik di oil dan di source kemudian kemudian ditemukan di tengah-tengah dia korelatable atau enggak ya Nah, ini ada daftarnya ya. Banyak ya kawan-kawan bisa lihat. Ini adalah namanya nama marker. ini alamatnya, rumahnya di grup C yang tadi itu di mana kira-kira dikeluarkannya ya. Nah, ini oh, indikasinya gitu. Ini beberapa contoh aja misalnya. Ini oleanan gitu. Ada yang namanya oleanan atau lupan. Itu ada di grup C30. Jadi di di karbon nomor C30. Nah, dia menunjukkan misalnya penting karena dia berasal dari flowering flowering plant dari late cretaceous dan tertiary. Jadi minyak-minyak dari sosrok tersier pasti akan punya oleanan. Tapi nanti akan saya tunjukkan kenapa laku sering nggak punya oleanan. Lingkungan lingkungan laku sering kenapa nggak punya oleanan? Kenapa marin justru punya? Padahal ini punyanya delta. Jadi si flowering plan ini itu datangnya dari delta. Ya, itu akan jadi kasus yang menarik nanti ya. Terus bikadinan. Bikadinan nanti akan muncul banyak juga di grupnya saya 30. Itu menunjukkan three resins gymnosperm berarti memang da da daerah daerah delta gitu ya sekitar itu contoh-contohnya. Terus buat butriakokan misalnya itu lingkungan lakustrin, brekis, gitu kan. Terus kalau ada tricyclic terpan dia lingkungan marin atau lingkungan berair lah karena berasal dari bakterial dan alga. Dia tumbuhnya di daerah air seperti itu. Ya, hopan misalnya dia marin gitu. Ya, norhopan dia anoxic marin. Jadi banyak sekali ininya penafsiran penafsiran-penafsirannya pristen misalnya. Pristen itu lingkungan yang suboksik, jadi dia hampir agak terbuka. Tapi yang fiten, dia anoksik gitu. Nah pada saat dirasiokan pristen dan viten, nanti akan menunjukkan eh, apa derajat eh, oksik dan anoksiknya gitu. Ya. Nah ini beberapa teknik melakukan korelasi dalam dalam biomarker. Bisa dengan pattern matching. Jadi pattern matching itu menyamakan bentuk polanya, pola dari fragmentogramnya ini namanya fragmentogram yang itu tuh ya, yang tadi-tadi itu -tadi semua pik-pik ini adalah fragmentogram atau saya sering sebut sebagai rumput gitu kan untuk sederhananya gitu ya. Nah, kita punya oil di sini, biomarkernya kayak gini, kita punya source extract, biomarkernya seperti begini, fragmentogramnya ya. Ini biomarkernya macam-macam, jadi ini fragmentogramnya seperti begini. Terus kita punya minyak dari dari source yang lain, fragmentogramnya seperti ini. Nah, kemudian disamakan, ini mirip nggak? Alternatif ini match gitu. Di sini kita punya Bister Hopan, nama marker. Di sini B, di sini muncul B juga gitu. Ini ini dari 191 ya, berarti dari grup triterpan. Nah ini saya 30 yang tadi nih, saya 30. Ini yang tadi kan kawan-kawan yang saya tunjukkan, ada lima itu, ini adalah Homo Hopan semua. Ya, Homo Hopan ada C31, 32, 33, 34, 35. Gitu ya. Nah, di sini O-nya nggak ada, nggak ada oleanan. Oleanannya nggak muncul di sini, di sini pun nggak muncul. Ya, tapi di sini ada, Oh, ada di sini ya. Nah berarti kalau kita pattern matching aja, pasti kawan kalian juga melihat oh ini lebih match ke sini kan. Nah berarti si source oil ini, si oil ini itu datang dari source Monterey Formation. Tapi ini ada minyak yang lain. Oh berarti minyak yang ini bukan dari bukan dari source yang Monterey. Ini dari grup yang lain karena di sini Hopannya nggak muncul. Tapi justru oleh yang muncul gitu. Ininya sama-sama tinggi. Tapi yang lainnya kan harus dipertimbangkan kan. Berarti ini nggak match makanya disilangkan. Berarti kita harus carikan ini dari source yang lain. Nah, kalau di satu basin kita misalnya ada oil seperti begini, ini justru menarik. Ya, berarti kita punya peluang, eh ternyata ada source baru gitu di basin kita. Itu positifnya. Ya. Nah, atau kita menggunakan cross plot. Ya, kalau cross plot begini, ini contohnya misalnya ya, ini ini five dibagi se delapan belas. Kawan-kawan ingat ya, yang namanya five ten tadi selalu muncul di sebelah kanan C 18 Sementara C 17 belas, si selalu muncul di 11 c 17 dari GC dari normal alkane. Nah ini kemudian diplot. Jadi kita harus harus bikin rasio dulu. Berapa rasio fiten terhadap C18, berapa rasio fiten terhadap C17 sebagai sumbu Y dan ini sebagai sumbu X. Nah makanya tadi saya saya terangkan bagaimana teknik mengukur tingginya itu kan. Nah itu semua diukur tinggi tingginya. Nah baru dilakukan ke crossplot ini. Nah ini crossplot ini sudah ada. Ya, ini sudah dilakukan oleh para kemis dan geokemis. Kita sudah punya garis-garis tren Ini pun sudah ada, ya. Nah, kita tinggal mengeplot data-data kita, gitu. Nah, dengan cara begini, kalau minyak-minyak yang saling berkorelasi itu akan selalu jatuh ber berdekatan, akan di sini. Berarti itu satu karakter, kan? Gitu, ya. Begitupun pada saat kita melakukan cross-plot misalnya antara oil dan source-nya, jadi ya, harus di sini juga source-nya di sini, oil-nya di sini, berarti dia memang correlatable. Itu source rock-nya berarti gitu loh. Kalau di sini minyaknya, kemudian source rock-nya jauh di sini, berarti itu nggak correlatable karena mereka tidak jatuh di field yang sama, ya, berbeda tempatnya. Itu menggunakan cross Ada juga penafsiran yang menggunakan star diagram. Ini star diagram nih. Nah, star diagram itu sebenarnya sederhana saja. Kita punya lingkaran kayak gini, terus kita bagi-bagi jari-jarinya ini menunjukkan berbagai parameter. variable Nah, variable bermacam-macam tergantung data kita berdata apa. Kalau di sini misalnya contohnya punya present to NC17. Di sini present to 510. Di sini TMTS ingat tadi TMTS ya. Trisnornya Hopan dan Trisnor Hopan Ya mungkin nggak ingat ya, karena baru lihat misalnya ya. Tapi ini hanya menunjukkan saja gitu. Di sini saya 27 seran berapa persen. Ini saya 8 seran berapa persen. Saya 9 seran berapa persen. Jadi kawan-kawan bebas ini mengupload ini data ini silahkan sendiri. Yang penting data kita yang data kita punya apa. Kemudian skalanya pun skala individual masing-masing nih. Jadi misalnya present NC 17 biasanya mereka dari 0,1 sampai 2 misalnya. Ya udah berarti skalanya dari 0 sampai 2 gitu ya. Present 510 biasanya kalau di di data-data ini misalnya kalau kita lihat data sebarannya oh ini hanya 0 sampai sampai 5, ya udah dari 0 sampai 5. Jadi masing-masing skala ini individual. Tidak bergantung. Nah, ini datanya. Ini datanya. Yang warna-warna ini datanya. Ya, ini contohnya contoh data-data gitu. Ini ada sumur bujon satu, bujon satu di beberapa kedalaman beda-beda gitu. Ada sumur digul, ini is onion, in, ini di daerah uh, is, apa Papua ya. Nah, sekarang plot Nah, kalau mereka menunjukkan satu tren yang sama, misalnya minyak-minyak ini satu 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 tren gitu ya, satu karakter. Nah, berarti dia akan menunjukkan tren yang sama gitu. Mungkin akan rapat juga garisnya atau kebuka, tapi paling nggak bentuknya mirip gitu. Nah, kalau ada yang berbeda sendiri, mereka berarti tidak correlatable. Kira-kira gitu ya, sederhananya ya. Misalnya kayak gini, mungkin ini mirip, tapi yang paling mirip mungkin ini. Tapi ini mungkin agak lain karena ini beda sendiri gitu. Kira-kira gitu menafsirkannya ya. Nah, ini contoh biomarker yang bisa menunjukkan umur oleh moldovan pernah dibikin crossplot ini ya, crossplot ini. Nah, ini crossplot antara oleanan bagi oleanan Tamahopan. berarti ini dari grup terpan kan kan tadi kalau kalian sudah lihat ya pick oleanan di mana pick hopan di mana gitu. Nah, sekarang dikasih di, di cross plot, eh dikasih rasio. Berarti kita butuh mengukur tingginya berapa oleanan, tinggi hopan berapa terus dirumuskan dengan rumus sederhana ini. Oleanan dibagi oleanan sama hopan. Nah, misalnya ke, baru baru dikali 100 supaya kita dapat persentasenya gitu ya. Misalnya jatuhnya 40%, oke. Okay. Berarti 0,4 kan, dan 40%. Bikin aja grafik ke sini, ke sini. Terus potongkan ke tren Ini kan tren lain yang sudah diukur berdasarkan riset kan. 40% masuk ke sini, jatuhkan ke sini. Nah, akhirnya kita tahu umurnya. Xenozoic misalnya. Gitu ya. Nah, berdasarkan itu, makanya Moldovan itu pernah mengeluarkan statement bahwa minyak-minyak yang sastruknya tersier itu minimal punya 20% oleanan. Itu disebut oleanan indeks. Ini namanya oleanan indeks. Kenapa begitu? Ternyata ini 20%, kan kalau kawan-kawan coba -kawan lihat ini ke sini, ini kan paleogen, ini berarti ini tersier kan? Ini ke sini kira-kira ya. Nah, kira-kira jatuhnya ke sini, hampir 20 lah. Nah, di sini 20 ya, gitu. Jadi minyak-minyak yang di bawah 20 persen mungkin itu late cretaceous, late cretaceous di sini. Tapi yang nggak punya oleanan sama sekali atau sangat kecil, berarti dia lebih tua lagi. Nanti akan saya tunjukkan kasusnya di Indonesia Timur. Itu ya, itu sederhana sebenarnya ya, menafsirkan geokimia itu, karena banyak cross yang sudah dibikin paling yang agak butuh usaha kita mengenal pik-pik yang tadi itu mengingatnya teknik-tekniknya. Tapi makin banyak berarti pasti akan makin mudah. Nah, ini beberapa hints nih. Ini yang kawan-kawan harus ingat dan nanti kalau pada saat dikasih linknya untuk presentasi ini, ini yang harus diingat oleh kawan-kawan. Kalau kita menafsirkan GC sekarang, ini GC nih. Ini saya banyak pakai kasus di Indonesia. Um, saya ambil dari apa? <tuh> dari publikasi yang ada ya. Uh, dari Robinson ini Robinson tahun 87. Oke, okay. nah uh, Robinson tahun 87 pernah mel melakukan penafsiran minyak di Indonesia itu bisa terbagi atas tiga. Ya, ada lacustrine oil, ada marine oil, ada deltaic oil. Ini GC-nya seperti ini. Ini GC yang tadi seperti begini ya. Ini ingat ya, sumbu x adalah waktu, sementara ini adalah intensitas. Ini keluar sendiri di mesinnya pada saat kita melakukan analisis yang tadi itu di, di flame ion detektornya akan keluar sendiri. Nah bagaimana menafsirnya sekarang? Nah ini beberapa uh, hintsnya, uh, apa pedomannya? Minyak itu sebenarnya harus dibandingkan dalam keadaan maturity yang sama. Nah bagaimana menafsir maturity yang sama ada di sini yang saya lingkari dengan kuning ini. Kalau di sini sudah penuh, ini kan penuh semua tuh, penuh itu artinya intensitasnya tinggi, ya. Ini kuning semua, ini kuning. Ini mirip-mirip kan penuhnya, artinya apa? Mereka berada dalam kematangan yang sama. Kalau ini udah penuh, berarti fully mature. Fully mature ditunjukkan ditinj oleh high-low carbon. Ini ini karbonnya rendah kan, makanya disebut sebagai low carbon. Makin di sini makin tinggi kan nilai karbonnya. E, nomor atom karbon ini C30, berarti ini kan C8, C6, kayak gitu ya. Berarti kalau fully mature, ini akan high-low C. Nah, cirinya kayak gini. Nanti kalau kalian bisa membandingkan, hanya dengan melihat GC saja, kalau kalian bisa membandingkan mana minyak yang lebih matang, mana minyak yang baru saja matang. Gitu ya. Nah, itu hints-nya. Nanti kalau kalian akan lihat, eh, apa eh di sininya kok nggak ada kosong gitu, bahkan di sininya tinggi gitu. Nah, kalau minyak belum matang, di sininya rendah, di sininya tinggi. Jadi kadang-kadang kita misleading, menafsirkan sebagai lakustrin. Padahal minyaknya masih belum matang, karena di sininya rendah tapi akan tinggi. Nah pada saat minyak makin matang ininya akan dikurangi terus dia dipindahkan ke sini, gitu ya. Itu itu hints yang pertama. Kemudian sekarang kalau untuk menafsirkan ini bentuknya apa sih? Kan beda-beda nih. Laku strain kayak gini modelnya ini. Ya di sini akan di, di karbon yang agak tingginya dia naik lagi intesnya tinggi. Kalau merin ini jatuh bebas kayak gini, makin rendah minyak merin modelnya kayak gini. Terus kalau minyak crude delta gabungan antara ini dan ini. Karena memang dia transisi kan, mirip-mirip kayak gini modelnya. Gitu. Tapi bulk shape ini harus ditafsirkan dalam keadaan minyak fully mature gitu. Nah, kayak gini kan. Nah, kemudian yang kedua, ini yang paling penting nih, yang penting sekali dan sering ditanyakan oleh kawan oleh oleh dan ini praktis sekali gitu. Pristen, PR. Pristen selalu terjadi di sebelah kanan C17. Jadi selalu ada di C17. Ini kan C20-nya nih, tinggal dihitung aja mana saya 17-nya. Ini 20, 19, 18, 17. Nah, berarti Kristen akan muncul di sebelah kanan C17. Sementara Fighten akan muncul selalu di sebelah kanan C18. Nah, berarti di sini kan, coba kalian lihat nih. Ini C15 kan ini. 15, 16, 17, 18. Nah, ini 18 kan? Berarti di sebelahnya adalah Kristen Muncul memang dan nempel. Nah, jadi kalian kan harus lihat perbesar aja gambarnya, zoom. Ini gambarnya di zoom akan kelihatan. Nah ini puncaknya yang kasih yang saya kasih warna biru ini adalah semua pristine fighten. Nah ternyata pristine fighten juga masing-masing punya arti gitu. Contohnya di sini, kalau pristine fightennya lebih besar dari tiga itu menunjukkan lingkungan terestrial. Ini contohnya. Ini kan lakusrin juga eh, lakusrin dan marine ya itu di bawah tiga ininya rasio present Fighten ya, itu menunjukkan lingkungan akuatik. Hanya akuatiknya bisa akuatik freshwater yaitu lacustrine ya atau akuatik uh, asin marine gitu ya. Nah ini kalau PRPH-nya di bawah tiga itu body of water atau marine or lacustrine gitu ya untuk membedakannya. Nanti marine lacustrine gimana bisa dibedakan bisa dengan metode yang lain. Kalau dari GC uh, kalau dari GC bisa dengan bentuknya. Kalau sama-sama fully mature kan 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 merin bentuknya kayak gini gitu. Sementara laku sering bentuknya kayak gini. Ya, atau dengan menggunakan data yang lain misalnya kalau merin itu akan biasanya akan kaya akan sulfur. Sementara yang laku sering kayak akan wax. Nah, itu itu data penunjang. Nanti kalau kalian bisa melihat kalau analisis geokimia harus menggunakan berbagai, berbagai data. Ya, jadi tidak bisa tunggal gitu. Baik, itu beberapa hints untuk menafsirkan isi ya. Nanti kalian -kalau akan lebih paham pada saat kita studi kasus. Nah, sekarang untuk uh, ini, triterpan, 191 triterpan. Tadi sudah saya saya kasih tahu ininya ya, model-modelnya ya, nama-namanya dan lain-lain. Nah, ini ininya, uh, hints-nya. Kalau kita punya terpan tinggi. Nah, ini tinggi kan? Ini kan rendah, kalau segini sih rendah. Nah, kalau dia tinggi, tinggi itu bisa ada di sini-sini. Nah, no, tinggi sekali kayak gitu ya. Itu menunjukkan kalau tidak merin, laku strain. Gitu ya. Tapi lebih banyak ke merinnya, kalau dia tinggi, triterpan-nya. Jadi ini grupnya grup trisiklik, terpan, Art artinya apa? Jadi dia, si struktur molekulnya itu ada tiga lingkaran, makanya trisiklik. Ya. Terus ini tetrasiklik, nah ini grupnya pentasiklik semua di sini. Jadi ini grupnya kalau di struktur molekul, ini lima, lima lingkaran siklik molekulnya ada di sini, ada lima sikliknya. Nah kalau ini empat, gitu. itu, itu hanya istilah kimiawi saja. E, nah terus TSTM. TSTM, ini yang tadi namanya trisnorhopan ini trisnorhopan ya. Dia indikator untuk fase dan maturity. Kalau dia more mature, ininya akan naik, TS-nya akan naik, TM-nya akan turun. Tapi juga kalau TS-nya tinggi, TM-nya rendah, itu pun menunjukkan lingkungan laku stream. gitu Jadi kadang-kadang dia di, bisa dipakai untuk membedakan fase, gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, kapan dia menunjukkan eh, sebagai indikator kematangan? Kapan dia sebagai indikator basis? Nah, dari itu saja kita nggak bisa menjawab, tapi harus dipakai data yang lain. Data dari biomarker yang lain, baru bisa menjawab. Nah, kemudian yang tadi, C29 norhopan, kalau dirasiokan terhadap C30 hopan ke sini, ya nanti jadi ini diukur tingginya berapa. Jadi kita bikin baseline di sini, ini diukur tingginya, misalnya ini 10 cm, ini misalnya 5 cm. Ya. Berarti kan 0,5 kan, rasionya kan. Nah, kalau dia sekitar 0,5 atau setengahnya, berarti ini litologinya shale kalau dia mendekati satu, jadi mendekati ke sini, berarti dia marol, napal. Tapi kalau lebih dari satu, artinya tinggi sinar hopan ini lebih dari C30 hopan, berarti kita bermain dengan karbonat. Gitu ya. Nah sekarang ini oleanan nih. Kalau ada oleanannya, ini kan bisa diukur tingginya kan? Tinggi ini dirasiokan terhadap tinggi ini. Gitu ya. Nah ini berapa jatuhnya? Nah kalau dia 0,2, ini rumusnya ini sederhana saja. Oleanan dibagi oleanan tambah C30 hopan kalau misalnya dia di atas 0,2 itu tersier. Kalau jumlahnya sedikit saja, berarti kayak gini, ini sih lumayan. Tapi kalau misalnya segini dikit saja, itu namanya Cretaceous. Tapi kalau tidak ada oleanan, itu mungkin Jurassic atau lebih tua. ya Umur Jurassic, umur Permian, kan masih ada kan minyak-minyak di, di Indonesia Timur, kan umurnya begitu-begitu. Itu oleanan pada nggak ada. Oke. Okay. Nah, terus Gamaseran. Kalau Gamaserannya tinggi, tinggi itu misalnya hampir menyamai C31, itu menunjukkan lingkungan yang hipersalin atau sangat anoksik. Okay. Ya, atau dia lingkungan danau yang sangat dalam dan anoksik bisa juga gamma serennya tinggi gitu. Nah, terus C31 homo C31 sampai C35. 31 32 33 34 35. Ini grup hemohopan ini kalau misalnya dia kalau ini kan turunnya bagus nih. Turunnya transisi ya. Nah, itu berarti lingkungan mungkin yang menunjukkan lingkungan daratan gitu. Tapi kalau misalnya C31 turun, tiba-tiba 32-nya tinggi tiba-tiba ininya turun, terus ini tinggi lagi. Berarti kan nggak beraturan turunnya kan, kalau ini kan teratur turunnya kan. Dari c 31 sampai c 35 kan turunnya teratur gitu. Nah itu menunjukkan karbonat, kalau yang seperti begitu. Atau merin gitu ya. Nah itu, menunjuk, itu menafsirkan triterpan. Sekarang bagaimana hints untuk menafsirkan steran? Nah seperti yang tadi ya, dibagi dua, ini grupnya dia steran, atau tadi kawan-kawan kalau lihat ingat daftarnya, itu dia kolestan. Sementara ini grupnya steran di sininya, masing-masing ada grupnya C27, 28, 29, diasteran, terus ada grup yang grupnya C27 steran, C28 steran, dan C29 steran. Jadi selalu muncul yang saya sebut sebagai three sisters ini, ya tiga saudara ini. Nah, tiga-tiga ini. Ya. Kalau dia C27-nya dominan, misalnya begini kan dominan nih, makanya turun kan, 27, 28, 29. Ini marin. Ini sebutnya marin. Ya. Nah, kalau ininya tinggi, ini kan tinggi banyak nih. Berarti kan peak lumayan banyak nih nah kalau dia domi, cukup tinggi di sininya, kalau misalnya rendah dia di sini-sini aja -sini, mainnya, kalau di sini tuh disebutnya tinggi segini, kalau dia domi, domi, high diasterannya tinggi itu litologinya shale, gitu ya. Nah sekarang kalau kalau kita lihat sekarang ini nih, ini kan C29-nya tinggi nih, berbeda kan? Ini grup diasteran, ini grup steran, yang dilihat sterannya ya pada saat tinggi rendah itu. Nah sekarang C27 di sini, 28 di sini, C29 tinggi. Nah kalau C29 tinggi itu dominan terestrial. Gitu ya, sedimen dominan terestrial di situnya. Oke. Okay? Nah, ini kadang-kadang bisa di nanti nanti ini kita plot di yang namanya ternary diagram. Jadi ternary diagram itu akan mengukur ini semua nih. Ini di dihitung di, 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 di ukur di tinggi tinggi ini diukur semua. Baru dirasiokan dan dipersentase menjadi tiga. Ya, nah nanti akan keluar ternary diagramnya. Nanti akan muncul apakah dia di pojok C29, apakah di 27 gitu ya. Nah, kalau ininya rendah, ya kadang-kadang rendah, berarti dia karbonat. gitu. Kayak gini kan rendah, nah ini rendah, itu karbonat. Mainnya di karbonat gitu kan. Ya. Baik, nah ini nih, ini contoh contoh tenor diagram nih. C27, C27 dari grup ini, ini C28, D8 di sini, dan C29. Baru ini, ini cross plot cross plot yang sudah ada. Jadi garis-garis ini, dan grup-grup ini, ini sudah ada gitu. Nah ini data kita di sini. Dari hasil normalisasi dari c 27, D8, dan 29. Nah ini pun bisa dipakai langsung kan. Ini kan kita menunjukkan ini higher plan. berarti dia land, land, land area kan. Terus ini kalau kita lihat zooplankton, berarti ini kan lingkungan marine gitu. Jadi kalau kawan-kawan lihat, makin ke dekat C27, itu lingkungan marine. Makin dekat dengan C29, itu lingkungan terrestrial. Nah, 28 agak agak tinggi ke sininya, itu lingkungan lacustrine. Gitu. Ya. Oke. Okay. Nah, ini ada 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 problem nih, ada soal coba uh, coba lihat sebentar ya. Ini 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 saya punya data dari MZ191 ya. Ada GC, kita punya data GC di sini. Terus kita punya data steran, 2 MZ217. Ya, ini 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 akan mengartikan sesuatu di sini nih. Nah, makanya pertanyaannya, ini mitologinya apa? Terus ini fasesnya apa? Umurnya apa? Nah, coba kawan-kawan lihat dulu, sambil merenung lihat dulu coba sebentar. <tuh> Oke okay, ya, coba kita lihat nih. Beberapa kuncinya apa? Pertama kita lihat ini dulu. Nah, kita lihat tinggi ini. Ya, kalau kita punya data MC1913 Terpan, kita lihat tinggi ini. Nomor 17 ini apa? Nomor 14 apa? Memang di sini nggak dikasih tahu. Artinya kawan-kawan sudah hafal gitu. Misalnya ya, ini C30 hopan. Selalu yang tinggi ini C30 hopan. Ini C29 nor hopan. Tadi kalau kita kawan-kawan ingat, kalau ini setengahnya daripada ini, ini menunjukkan lingkungan litologi shale. Jadi ini jawabannya litologinya shale. Ini dengan mengetahui ini. Sekarang coba kita lihat lagi yang lain ya. Nah, ini pun sama ternyata ini, ini ini satu data nih ini berasal, berat, berasal dari satu data ini hanya satu data dikeluarkan GC-nya C6 plus ya dikeluarkan triterpannya terus dikeluarkan sterannya ya. di sini daya serannya tinggi di sini daya seran tinggi tadi kawan-kawan lihat kalau kembali ke slide yang sebelumnya itu menunjukkan shale berarti sama klop. ini setengah daripada C30 c 29 ropannya, berarti ini litologi shale litologi shale tahunya dari sini Berarti jawabannya firm, litologi shell. Ya, di sini tahu nggak litologi? Nggak akan ada, nggak akan bisa tahu dari sini. Hanya dengan melihat C3, C29 nokopan dibagi ini, ya itu akan tahu nantinya. Dengan diaserannya yang tinggi. Coba sekarang kita lihat yang lainnya. Nah, ini. Coba kawan-kawan lihat nih. Ini saya lingkar ini. Ini pristine ya kan? Ini pristine dan ini fine ya ini kan selalu PR-nya ini kan selalu ada di C17 nih. Ini kawan-kawan lihat ya, ini C16, ini C17. Ini Pristine, ini fightnya di sini. Ini kalau di area kan kecil sekali nih. Di bawah tiga ini. ya Berarti dia lingkungan air. ya Entah, entah airnya laku entah airnya merin. kan. PR, nya begini. Nah, kalau kawan-kawan hanya melihat ini saja, oh ini laku Karena laku sininya sini tinggi kan. Tadi kan ada ya, pada saat kita melihat bulk itu. Kalau merin kan jatuh bebas tadi saya sebut ke sini. Tunggu dulu. Jangan langsung menafsirkan begitu. Coba lihat ininya. Ini minyak ini belum cukup matang. Ya, ini baru matang kira-kira kelihatannya. Karena se rendahnya itu rendah. Kalau dia sudah cukup matang, dianya akan tinggi di sini, ininya akan hilang. Baru kita tahu bahwa ini merin gitu. Ya, jadi ini bukan lakustrin. Jadi nggak bisa langsung lakustrin. Tapi yang jelas ini minyak di bawah air. Sourcenya itu, ya. Bukan terrestrial. gitu ya. Coba kita cari data lain-lain. Nah, ini yang saling kari ini ini adalah grup yang namanya trisiklik terpan yang tadi ya tadi kan sebelumnya saya bikin hints-nya kan kalau trisiklik terpan tinggi itu lingkungan merin nah ini kemungkinan merin ya ini kemungkinan merin Coba masih ada nggak data yang lain yang menguatkan bahwa ini merin kita cek lagi ini ini langsung menjawab turun di sini yang langsung turun ini apa tadi kembali yang baru kita bahas ini grup C27 ya ini grup C2, C28, ini grup C29. 27, 28, 29, three sisters. C27 tinggi, itu marine. C29 tinggi, itu akan terrestrial. Berarti akan terbalik. Ininya tinggi, ininya rendah. Tapi ini begini, turun. Berarti klop. Ini marine, ini marine, berarti ini marine. Tapi ini minyak yang belum matang. ya. Kalau matang, ininya akan hilang, dia akan pindah sini, ininya tinggi. Nah sekarang kita cek umur, jadi ini udah udah ketahuan. Pesisnya adalah merin, shell, merin. Umurnya, nah umur apa? Polianan. Polianan cari di mana? Di sebelah kiri C30 Hopan. Jadi ada di grup 191. Coba kawan-kawan lihat, ada nggak peak di sini? Ada, tapi kecil sekali di sininya, ya nggak, hampir nggak muncul, ya 10% pun enggak gitu, ya. Berarti ini apa? Ini kemungkinan Lower Cretaceous. Nah, berarti jawabannya dengan data-data ini kita sudah tahu bahwa ini minyak yang berasal dari Lower Cretaceous marine shale. Itu ya, penasirannya ya. Nah, berguna nggak mengatau itu? Sangat berguna. Gimana cara memakainya? Coba kita lihat di stratigrafi kita di basin kita. Ada nggak umur Lower Cretaceous sebagai source rock? Oh ternyata nggak ada karena kita hanya tersier. Nah artinya apa? Ada di basin kita, ada di tempat kita di blok kita yang sudah generate minyak dan itu lower kertesiusosrok. Nah mulailah di situ pencarian, itulah eksplorasi. Ya, tetapi kuncinya dibuka dulu oleh biomarker. Biomarker menunjukkan kepada kita bahwa ada minyak yang baru, yang bukan minyak-minyak seperti yang lain-lainnya, misalnya. Nah, tetapi geokimia ngebuka dulu gitu dengan cara analisis by marker, gitu ya. Nah, jadi tadi, kenapa tadi ini? Kenapa ini bikin peak ya? Ya, karena tadi belum matang. Kalau ini peaknya hilang, berarti dia sudah matang akan di sini, gitu ya. Nah, baik kawan-kawan, itu basic dulu ya. Basic bagaimana menafsirkan uh, by marker secara umum, mulai dari definisinya, kemudian bagaimana meng, menganalisisnya bagaimana mengenal pick piknya terus bagaimana hints uh, untuk mengenal ininya apa menafsirkan ya tadi terakhir ada ada satu kuis untuk menjawab mudah-mudahan kawan-kawan bisa melihat, bisa memahami sedikit gitu ya uh, saya yakin tidak tidak langsung tahu apalagi yang belum pernah bekerja dengan B marker tapi paling enggak begitu buy marker nah saya percaya kawan-kawan akan makin, akan makin paham guna buy marker sesudah mengetahui uh, ininya apa uh, studi kasusnya ya Oke, okay, saya teruskan ya. Kita sekarang uh, akan masuk ke studi-studi studi yang pernah saya lakukan untuk banyak tempat di Indonesia dengan memanfaatkan biomarker. Kita akan tahu, ternyata di basin-basin kita yang selama ini kita ada, ada beberapa uh, oil yang berasal dari source yang baru, yang selama ini tidak diketahui, gitu ya. Nah, baik. Nah, apa, kenapa sih kita penting mengetahui ada source baru itu? Penting sekali, karena kekayaan basin kita itu berasal dari source, source rock-nya, gitu. Ya, memang kita punya dalam petroleum system itu kan kita banyak banyak hal ya. Ada yang namanya ada ada yang namanya reservoir, reservoir, ada rock, ada overburden, ada sealing, ada trap gitu, ada migrasi dan lain-lain. Tetapi dalam pengalaman saya yang paling penting adalah rock-nya. Kenapa? Karena kita kan nyari minyak, bukan nyari batu pasir reservoir kan, nyari minyaknya. Siapa yang punya minyak? Sosroknya. Sering sering uh, kita punya trap yang bagus, reservoir yang bagus, tapi kosong. Karena mungkin sosoknya nggak matang. Atau mungkin sosoknya matang, tapi nggak terjadi migrasi ke situ. Nah, jadi artinya penting sekali memahami sosok tersebut. Ya. Apalagi kalau kita punya sosoknya multiple. Ada dua gitu, sosok atau tiga gitu. Itu kan penting banget. Jadi kita bisa mengetahui banyak sosoknya ternyata di basin kita itu. Ya. Nah, studi ini akan menunjukkan keberadaan sosok-sosok baru, baik di besin-besin yang sudah ada, maupun daerah-daerah yang volunteer. Nah, saya punya lima kasus yang akan saya tunjukkan ya. Pertama di North Papua Basin, terus di Salawati Basin, di Buton Basin, di East Basin, dan di Java Intra Ark Basin. Ya, saya pernah bekerja di seluruh basin-basin ini semua, dan juga ada, ada publikasinya semua. Ya, kawan-kawan nanti bisa bisa membaca papernya kalau ingin tahu lebih detailnya. Baik, pertama Papua inilah daerah yang di Indonesia yang hampir sama sekali tidak pernah tergarap oleh eksplorasi. Punggung Papua di sini. Ya, hampir kosong. Bahkan data seismik pun nggak ada di sini. Di sini nggak ada data seismik. Ya. Kita punya blok beberapa di sini dan menemukan sumur biogenik gas di sininya, tapi juga nggak diapa-apakan karena terlalu jauh ya dari berbagai area ya. Karena ini di daerah Papua. Nah, tetapi ada satu rembesan minyak yang sangat terkenal. Kalau orang-orang yang pernah bekerja di Papua pasti tahu itu namanya T River dari Sungai Tir. Uh, ini muncul minyaknya sejak dari laporan zaman Belanda ya, dari tahun 50-an udah dilaporkan gitu oleh Belanda ada lermesan minyak dan lain-lain. Dan juga masih keluar dengan baik pada saat kawan-kawan saya dari Lemigas melakukan survei untuk mengambil sampel ini. Jadi sampel ini diambil dan untuk pertama kalinya dilakukan analisis. Nah, itu ya pentingnya ya. Melakukan analisis. Karena dengan melakukan analisis seperti yang tadi, kita bisa mengetahui sejarah di bawah permukaannya ya ada minyak di sini di sini biogenik gitu kita nggak tahu bahkan sebelum melakukan seismik pun kita ingin tahu ini minyak apa ini jenis minyak apa berapa kematangannya dan lain-lain gitu ya nah kalau saya bikin section kira-kira dari sini ini sebagian uh, punggung Papua ya ini bagian selatannya ini bagian utaranya ya nah kira-kira di sini lokasinya City River ini ini sedimen-sedimen umurnya kira-kira uh, ya ini kalau tarik terus ke selatan akhirnya masuk ke sentral range Papua kira-kira di sini ya jadi ini sedimen yang diruntuhkan atau diendapkan dalam keadaan cepat ke arah sini gitu makanya di sini kadang-kadang ada diapir diapir kayak gini gitu tapi di tengah-tengah itu ada muncul lapangan apa buah lapangan sip di sini oke okay? nah ini foto-foto terakhir dari kawan-kawan pada saat melakukan survei ke sana ya T river oil ship seperti begini nah ini ini paper yang pernah kami bikin dengan ini semua kawan-kawan dari eh, Lemigas ya waktu itu saya memang menjadi advisornya untuk untuk analisis ini nah kemudian eh, dibikin papernya dan dipublikasikan di pertemuan AEPG di Melbourne ya waktu itu ya nah ini ininya eh, abstraknya nanti kawan-kawan bisa baca lebih detail baik nah ini hasilnya oke okay, ya Coba kawan-kawan ingat-ingat lagi ya, yang tadi basic basic by tadi. Ini GC ya, ini GC, ini adalah tri triterpan, ini kemudian steran. Jadi 191, ini kawan-kawan -kan bisa baca 191, ini 217, ini GC. Jadi emang selalu itu pasangan ya. Jadi memang memang begitulah di industri minyak yang dipakai kebanyakan hanya by ini saja. Jadi nggak jangan terlalu risau banyak by tapi ini yang banyak dipakai. Coba kita lihat dulu. Pertama, sebagaimana oil slip biasa dia agak agak biodegraded. Kalau biodegraded itu akan ditunjukkan di sini ada agak ngangkat sedikit. Itu namanya ham punggung. Baseline ham sedikit naik gitu. Itu karena biodegraded. Tapi ini masih bagus. Saya bisa bilang ini biodegradasinya sangat rendah tingkat biodegradednya. Ini masih mem, mem, apa, menyimpan semua peaknya dengan sangat baik. Nah, terus dari sini apa yang harus kita cek? Hati-hati jangan langsung menafsirkan, oh ini marine, karena ini turun, bebas. Enggak. Ini belum minyaknya belum cukup matang ya karena di sininya masih rendah, belum fully mature. Coba kita lihat langsung ininya, cari pristen, V10-nya. Biasanya kalau di lab sudah ditunjukkan, tapi kita bisa nyari sendiri. Ini saya 17, di sebelah kirinya pasti akan pristen, yang sebelah kanannya. Terus ini saya 18, pasti di sebelah kanannya akan viten. Nah berarti ini tinggi fight tinggi pristen, ini tinggi viten, ini rasiokan saja gitu. Berarti tinggi ini kita bikin baseline di sini, tinggi ini dibagi tinggi ini. Increase 10 dibagi 510 menunjukkan dia 3,63. Dengan 3,63, itu sudah satu data bahwa sosroknya tidak diindapkan di bawah air. Ya, Berarti ini bukan lingkungan marine dan bukan lingkungan lakustrin. Paling nggak begitu dulu. Tapi diindapkan di lingkungan terestrial. Bisa delta, gitu ya. Jadi bukan di bawah body of water yang sangat sangat tebal gitu. Memang sedimen diindapkan di, 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 kondisi air gitu ya. Tapi kan kan misalnya di sungai atau di delta jadi bukan di body of water yang besar, gitu. Ya, itu artinya. Dan ini dalam keadaan oksik. Oksik artinya apa? Kebuka. Jadi sedimennya itu lingkungannya dindakan dalam keadaan kebuka. Dan itu wajar. Mungkin itu dia masuk satu lingkungan yang uh, lereng yang lereng yang besar. Jadi oksik lingkungannya. 3,63. Kalau di bawah tiga, baru kita bicara. Oh, itu mungkin merin. Kita butuh data lain. Oke. Okay. Nah, sekarang kita lihat triterpan. Yang tadi ya kawan-kawan sebenarnya sudah bisa melihat sedikit ya sebagian di sini grupnya ini grup yang namanya trisekik terpan di sini ya nggak terlalu tinggi berarti memang dia bukan marine oke okay ya nah terus kita lihat yang ini dulu nih C30 yang tadi ini kan C30 terus ininya oleh lain agak tinggi nih nah coba kawan-kawan lihat nih ini olenya tinggi segini yang yang saya kasih lingkaran ini nih berarti ini udah mepet artinya apa miosen atau lebih muda umurnya ya Terus ini kalau kita lihat ini curam dari sini ya. Saya 30 curam ke ya. Nah, itu menunjukkan lingkungan terestrial juga yang lain, curam dari sini. Kalau dia merin dia agak rendah. Jadi berarti ini tinggi relatif. Terus kita lihat c 29 ya hampir setengahnya c 30 berarti shale. Itu pegang dulu ya. Oke. Okay. Nah, terus sekarang kita lihat yang ininya, ini grup diasteran di sini. Nah, di sini banyak bikadinannya yang 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 dilingkari ini, ini bikadinan. Bikadinan tadi kawan-kawan lihat di, di di list yang tadi itu menunjukkan tri resin, getah dan lain-lain kan. Nah terus yang lain, tri sister tadi, C27, C28, C29. Kalau kawan-kawan rasio kan di sini, C29 tinggi. Turun ke sini ke C27, terestrial. Ya. Nah dari tiga data ini, kita tahu ini apa, sosrok ya. Myosin, or lebih muda, or younger, fluvial deltaic cell source. Dari data-data ini saja cukup nggak gitu? Enggak. Tapi dari geokemistri selesai. Tugas geokemistri selesai. Kita sekarang larikan ke data geologi dan geofisika. Coba kita lihat abstraknya tadi yang yang saya tulis sama-sama kawan-kawan di sini. Di sini tadi sudah dilihat ya. The oil seep has been sampled and analysis for their markers using GC, using GCMS 191 dan ini. Dan ada lagi pakai aromatik. Nanti saya jelaskan di belakangan pada saat bicara salawati Beisin. Ya, Oil sip ini minor by degraded, tadi sudah kalian, kalian lihat ya, minor by hamnya kecil di situnya. Um, kemudian uh, minor by degraded, dari anak alkannya, isoprenoid pristine phyton menunjukkan indikator oil generated dari shelly to coli source dan diendapkan di lingkungan yang low reduksi, berarti di lingkungan yang oksikan ya bukan di lingkungan reduksi. Terus kita punya high peak of oleanan dari ter terpan, ada juga bikadinan. Nah ini menunjukkan sosoknya umurnya miosen, paling tua dari kerogen tipe 3. Nah, ini baru kemudian kita lihat di sini nih. Nanti dari aromatik kita ingin, nanti aromatik akan menolong kita. Itu minyak datang dari mana? Dari dep berapa? Nah, dari sini ketahuan RO-nya 0,9. Jadi minyak ini diendapkan pada saat sosroknya masuk ke kedalaman dengan RO 0,9. Coba kita lihat ke section Nah, ini. Berarti harus dicari 0,9 di sini di daerah mana? Dan saya yakin ini umur-umurnya akan di sini. Mungkin sosroknya adalah di sini. Yang C atau D ini. ya Itu mioklio umurnya. Terus dengan mengetahui itu apa fungsinya? Kita akan bikin strategi eksplorasi kita lebih baik kalau mengetahui sosrok dengan baik di satu area. Nah, itu kegunaan geokimia. Ya. Kalau kita tahu dengan pasti sosroknya adalah X, kita akan bikin strategi untuk menyerangnya. Itu melakukan eksplorasi dengan baik dengan cara begitu cari dulu sosroknya. Trap memang harus dicari trapnya, tetapi bersamaan dengan itu sosroknya pelajari itu dengan baik. Nah, sosrok bisa ditolong kalau kita punya minyak seperti begini. Jadi kalau kita menemukan oil seep di mana pun, apalagi di daerah frontier, lakukan geokemis yang banyak, biomarker yang banyak untuk minyak itu, karena akan menolong kita mengetahui sejarah dari sosroknya. Itu ya, itu kasus pertama. Sekarang kita kasus ke dua Salawati Basin. Ini. Ya, saya pernah lama bekerja di sini 4 tahun sebagai geologisnya. Dan saya juga di sini belajar geokimia dan biomarker. <tuh> Baik. Salawati so, Basin adalah basin yang benar-benar dibatasi oleh sorong fault di utaranya. Nah, di sini lapangan-lapangan minyaknya sudah banyak ya. Lapangan minyak semua di sininya. Oke. Okay. Nah, ini paper saya di sini. Um, waktu itu waktu itu ada lomba karya tulis gitu ya. Terus saya bikin ini. Bikin paper seperti ini, ini sebenarnya penemuan uh, New Petroleum System karena ada penemuan sosok baru dengan menggunakan biomarker. Ya. Dan ini paper ini uh, juara satu ya. <laughs> Oke, nah uh, kemudian saya publikasi ulang dengan beberapa penambahan di APG Conference dan menggunakan aromatic methylphenanthrene biomarker waktu itu. Untuk maturity oil, lalu ada juga di IPA. Ini ya, jadi kawan-kawan bisa mengetahui, bisa mempelajari lebih jauh ya kalau tertarik dengan teknik ini itu ada di IPE tahun 2009 saya saya ini kan saya apa publikasikan. Baik, saya bercerita sedikit tentang salt Ini minyak semua dan reser utamanya adalah kais kais karbonat ini, kais rival karbonat. Ini minyak minyak semua. Sosrok yang sudah proven-nya adalah pertama di kelas fat ini dan kedua interbed matstone di dalam kais itu sudah firm karena banyak sekali data geokimia yang pernah saya lakukan di sana dan ini sosrok utamanya di situ. Oke. Okay? Apakah ada pratersier? Apakah ada yang sesudah poskais? Itu masih tanda tanya. Baik. Nah, ini lapangan-lapangan minyaknya nih. Ya, ini Pulau Salawati. Ini bagian dari paling barat dari kepala burung ya. Nah, ini semua lapangan-lapangan minyaknya. Lapangan SWO, Matoa, dan lain-lain. Lapangan Kasim, Walio ya. Dan ini pernah menjadi lapangan minyak terbesar di Asia untuk karbonat, Walio. Ya. Minyaknya seperti ini. Ya, lapangan minyak. Dan ini semua satu family ya berasal dari Marin Lagunal Kais atau Safet Pet sosroknya. Nah kemudian di utara yang sesudah di daerahnya sudah di Lenquist waktu itu ternyata banyak oisip keluar di sini dan gesip juga ada di sini gesip bahkan ada gitu ada oisip kan menarik sekali gitu. Ini minyak dari mana? Apakah sama-sama dari Kais Plaza Pet? Nah itu intinya di situ pekerjaannya. Baik. Nah sekarang saya tunjukkan ininya karakternya. Coba kawan-kawan lihat. Masih, masih dengan teknik yang sama gitu. Ini, minyak-minyak ini, ini contohnya diwakili oleh Matoa dan SWO. Ini SWO itu ini, ini Matoa di sini. Karakter minyaknya kayak gini. Coba kawan-kawan lihat ya. pristain nya di, kecil banget, 1,50. Ini Pristain di sini, ini Fighten. Saya nggak akan ngulang lagi, ini 17 karena nanti kelamaan ya. Tapi kawan-kawan sudah anggap, sudah tahu, ini Pristain dan Fighten. pristain Fighten dibagi 1,50. Ini SWO 1. Ini Matoa sama, 1,47 itu minyak apa? Anoxic marine. Ingat ya, di bawah tiga itu marine, oral acustrin, makin makin kecil lagi present vitane-nya, pasti anoxic. Dan ini marine. Tunjukkan, di sini tunjuk udah, udah matang, udah cukup matang di sini. Ya, marine. Nah, ini not salawati oil sip coba yang ini nih. Yang ini ya. Oh, kok beda sendiri? Coba kawan-kawan lihat. Presentnya tinggi, fightnya rendah. Oxic. 3,69 present vitane-nya. Bukan bagian dari sini mulai kecurigaan ada terjadi. Jangan-jangan itu dari source yang lain. Ada source baru yang sudah ter, terbukti ternyata. Coba kita cek lagi sekarang. Lakukan oil to source correlation. Ya, coba lihat ke sini dulu ya. Southwest O dan ini Matoa di sininya. Ya. Eh, apa dari source-nya ini? Kalau dari kas source, dari kai source ternyata sama. Ininya, 1 ini yang Pristine satu poin 1.7. Ini 1.2. Berarti apa? Klop dengan minyaknya yang 1,50 PRPH-nya dan 1,47. Berarti apa? Minyak-minyak yang tadi itu, yang ada di lapangan-lapangan yang sudah ada, memang berasal dari kelas Source dan kais Source. Coba kita lihat yang lain sekarang. Eh, ternyata di utara, ya pada saat kita lakukan source biomarker analisis di lower klasaman, itu sedimen yang lebih mudah dari kais afet ini, yang ini, ya ternyata present fatennya lebih tinggi Coba kalian lihat, 4,0, 4,8, 3,4. Ini mirip dengan ini. Berarti not Salawati OISIP ini di-source dari lower class -man. karena Karena korelatable dengan source rock yang kita lakukan by market analysis -nya. Ini dianggap tidak cukup. Oke, okay, kita lakukan analisis kematangan. Nah, coba kita lihat ini dulu ya. Ini tiri terpannya nih. Ini semua semua OISIP ternyata satu family. Ini untuk ngecek dulu, ini family-nya beda-beda nggak? Ternyata mirip semua. Kok bisa tahu? Kita lihat dari uh, analisis teterpannya. Ini sama kan? Why no ship? seperti ini bentuknya. Ini PTS 156, 15, 1167 mirip seperti ini. Ini mirip. Jadi ini kan kemiripan semua. Menunjukkan kepada kita bahwa ini mereka berasal dari satu family. Nah, terus kita lihat sekarang sterannya. Sterannya pun mirip-mirip semua. Matching semua kan patternnya kan. Kalau kan di sini bisa berlatih dengan biomarker oil, oil to oil correlation gitu. Jadi ceritanya seluruh oil alcap ini mirip semua gitu. Ya, berarti dia dari satu family. Ya, oke. Okay. Nah, sekarang ada kekhasan yang sangat baik di South Tibe Basin itu bahwa minyaknya makin ke utara dia makin matang. Jadi Walio ini merupakan early generated oil, sementara waste oil itu late generated oil. Late generated oil. Ya, makin ke utara makin matang. Artinya apa? ini harusnya makin matang dong. Karena makin utara kan. Nah, kita carilah biomarker yang bisa menolong untuk mengetahui kematangan minyak. RO-nya dulu berapa sosroknya masuk ke depth tertentu sampai menghasilkan minyak ini. Maka dipakailah data dengan teknik yang namanya methyl trend. Ya. Itu grupnya ada di aromatic biomarker. Tadi kita triterpan, steran, normal alkan, itu di grupnya saturat, ingat ya. Kalau ini ada di grupnya aromat. Ya ini bisa bisa dipakai untuk menunjukkan maturity of oil. Bahkan dia lebih dapat dipercaya daripada saturated biomarker ratio. Nah, caranya gimana? Kita ukur methyl phenanthrene index-nya. Nah, si MPI ini nanti bisa dikorelatabelkan dengan nilai RO. Tapi RO-nya RO calculated. Kalau RO yang sekarang yang real adalah RO yang diukur dari cutting kan, ya, dari 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 data cutting sumur. Kalau ini mengukur RO minyak, makanya kalkulator tapi bisa diukur, bisa dirasiokan ke sana gitu. Nah, terus biomarkernya apa yang harus dipakai? MZ178 dan MZ192. Jadi ini alamat rumahnya gitu ya, dari grupnya aromatik. Oke. Okay. <tuh> nah, ini biomarkernya nih. Biomarkernya selalu bersamaan kejadiannya. Selalu ada di peak yang selalu ada di grup yang sama. Ini nih, ini yang kalau kita lihat ini ini MZ178 yang warna ini ya, Terus yang warna hijau ini, dia warna 192. MZ penantren, ini penantren. Nah ini rumusnya nih, untuk memperoleh MPI. 1,89 dikali di, di, di 2 MP ditambah ini, 2 MP itu apa? 2 MP ini. Jadi diukur tinggi-tinggi ini. Ini diukur tinggi ini, ukur ini, ini rumusnya. Nanti ini akan memperoleh nilai MPI. MPI 1. Nah MPI 1 ini, bisa kemudian diekivalenkan ke nilai RO. Caranya begini. Nah ini ketahuan kan? Ini MPI kita, berapa angka tadi ketahuannya. Jadi dari formula ini, kita akan mengetahui nilai MPI, baru kita rasiokan ke sini, dudukan di trend line ini, terus nanti lari ke sini. Nah, ketemulah nilai RO kita. Nah, nilai RO ini. Tapi nilai RO calculated, RC namanya, RO calculated. Itu sama saja dengan kita mengukur kematangan minyak. Ya, Baik, nah sekarang data hasilnya. Coba kawan-kawan lihat nih, di sini ya, ini nol 1,06. Ini kan utara nih. Ini section ini kira-kira dari 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 tenggara ya ke utara kan ke barat-barat ke utara barat laut ya. Harusnya minyak ke sini makin lama makin matang. Emang wajar karena sosroknya makin tenggelam. Ya. bahkan di sini dinamanya WIR. WIR itu adalah ke, sudah keluar si U2 yang menunjukkan thermal degradation dari karbonat di sininya. Nah, kalau kita lihat Matoa MPA-nya 117 itu sama dengan RC jadi dulu sosroknya masuk ke kematangan 1,06. Southwest O ya yang lebih utara lagi ya itu MPA-nya 1,57 itu ekuivalen dengan 1,20. Harusnya minyak-minyak ke sini makin-lama makin matang. Nah kita pengen tahu minyak yang paling utara ini berapa tadi yang sip ternyata terbalik kematangannya. Di sini ada reversal of maturity, MPA-nya 0,52 sehingga masih kan arah 0,7. Jadi apa artinya? Dia bukan berasal dari Kai sosro tapi dari lower kelas ini. Nah, artinya apa? Ada sosok yang baru diketahui sudah generated oil, yaitu si lower kelas Nah, dengan mengetahui ini, artinya apa? Harusnya eksplorasinya diarahkan ke lower kelas untuk sisi utara Pulau Salawati. Karena di sini carilah struktur-strukturnya. Baru di sini petroleum main. Tapi geokimia tugasnya selesai menunjukkan lower kelas sudah generate petroleum dan ternyata menghasilkan ini. Tadi kita sudah 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 banyak kan sudah banyak gabungkan data-data biomarker dengan data-data ini. Nah, jadi artinya apa? Kita ketemu sosok yang baru di sini, karena sosok yang ada selama ini adalah bermain di yang biru ini atau yang orange ini. ya. Oke, okay, itu studi kasus yang kedua. Sekarang ini studi kasus yang ketiga, Buton. Minggu lalu saya sudah membahas ini di di, 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 di forum ISPG ya. Nah, sekarang saya akan ulang tapi khusus biomarkernya. Ini lapangan aspal nih ya lapangan aspal dan sudah lama diketahui ini caranya sekarang ditambang ya karena aspalnya itu adalah trap yang tersingkap kemudian reservoirnya ke permukaan nah ini minyak-minyak yang sudah rusak menjadi aspal biodegraded ya kita coba cek ininya tapi sementara ini jadi kita lakukan analisis biomarker di aspal ini terus melakukan analisis biomarker di oil sip oil ship yang diketahui dan kita lakukan biomarker di soft stroke yang, didu, yang dicurigai ini sudah saya publikasi papernya ya ada di IP Tahun 2013. Nah ini ininya, ya. Jadi aspal zona itu di sini, ya. Aspal zone di sini, e, sosoknya dianggapnya ini, yang hijau ini, yaitu si Winto Triassic Shell, marine shell di sininya. Oke, coba kita lihat. Sekarang kita lihat biomarker ada di aspal ini, biomarker di sini, terus biomarker di oil ship yang ada. Ini, ya. Coba kawan-kawan lihat. Ini aspalnya kayak gini nih. Coba. Waduh, gundul banget nih, udah. Udah nggak bisa ditafsirkan apa apa dengan GC-nya ya ini ngangkat sekali ya udah jauh banget kan berarti ini heavily biodegraded udah nggak bisa dibor kan makanya sudah ke, permukaan hanya bisa dimain kan ditambang di sininya ya udah nggak bisa ditafsirkan apa apa tetapi kita masih menemukan oil yang bagus gitu ada juga di sekitarnya dan ini masih masih menunjukkan dia marine ya kita bisa lihat ini udah fully mature minyaknya terus pristine ya ini menunjukkan marine karena di bawah 3, dan anoxic kalau kawan-kawan lihat ini di dibagi fight ini paling 1,5 kayak kais tadi kan anoxic ini menunjukkan sos sosrok yang bagus biasanya seperti begitu karena anoxic ya karena kalau di lingkungan anoxic pasti dia akan preserve organiknya sangat bagus gitu nah terus kalau kita lihat kita lakukan analisis window shell ini juga cukup correlatable gitu kan mirip mirip nih ini masih menyi menyiapkan mening meninggalkan bentuk prph-nya nih Pristine fighting ini kalau dibagi, ini mungkin sekitar 1, Uh, satu ya atau dua eh, ya, dua lah mungkin ya kalau ini panjangnya dua ini bagi satu gitu dua ini satu ini ini satu sekian satu koma ini dua masih masih lingkungan marin gitu nah yang menarik adalah yang ini yang di kotak ini kita menemukan persen yang tinggi di sini ya kalau dirasiokan ini persen ya ini pasti di atas tiga menunjukkan bahwa dia lingkungan terestrial gitu dan ternyata ini membuka source yang baru yaitu miosen tondosera Ternyata kita punya sosrok yang sudah matang bukan dari Triasik saja tapi juga Tondo dan itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena untuk mencari sosrok Winto itu susahnya bukan main. Kenapa Buton masih tetap gangguan eksplorasi? Karena lapangan aspal ini sebenarnya hanya trap-trap yang tersingkap sehingga rusak minyaknya, ya. Lapangan minyaknya masih mungkin ditemukan. Ya, dan itu terjadi seperti di Toyokawa Oil Field ini di Jepang. Tahun 1897 ditemukan lapangan aspal 20 tahun kemudian didukungkan lapangan minyak. Coba kita lihat, ini semua juga udah jadi rig nih. Ini tambang, ini sarang semua udah jadi rig. Di ini lokasinya nggak jauh dari sini. Nah itu pengen seperti itu juga di Buton gitu ya. Hanya sampai sekarang belum berhasil. Kenapa? Kompleks sekali strukturnya. Kalau kita lihat ya, ini seismiknya ya yang luar biasa ya. Padahal ini seismik baru kira-kira tahun 2011. Ya, ini ingin men, 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 apa, men, apa, men, apa, mengebor ini, si top-top below ini gitu top ini dianggap, terus ini si Wintonya yang hijau ini kan sangat sederhana gitu gambarnya. tapi ternyata sumurnya sudah dibor dan ternyata mungkin kayak gini sebenarnya gitu penafsiran. Ini pun masih mungkin seperti begini. Jadi yang birunya itu jauh lebih dalam gitu ya. Akhirnya ini nggak pernah mencapai yang biru. Nyampe di sini saja. Kenapa? Karena ini bulak balik terkena trash sheetnya bulak balik. Ya, akhirnya Wintonya makin jauh gitu. Nah, tetapi sumur ini kemudian ini masih masih tondo di sini karena bulak balik ini yang nggak ada ini yang prognosisnya nggak pernah didapatkan karena yang di atas terulang-ulang bulak balik kita menemukan minyak di sini minyak ini pada saat dilakukan analisis by marker hasilnya ini nah kembali ke yang tadi coba kawan-kawan lihat lagi ingat ingat lagi ya ini adalah terpan. oke okay? kita punya trisiklik terpan yang tinggi menunjukkan dia lingkungan marin ya lingkungan marin di sininya Terus terus kita TMTS-nya kalau dirasiokan itu mungkin sekitar uh, dua gitu ya, hampir dua. Itu menunjukkan lingkungan juga agak agak merin ya. Kalau laku serinnya yang tinggi, TS-nya tinggi terbalik. Nah, sedusunan orhopan ya ini agak tinggi. Jadi ini maraw kira-kira. Tapi coba kawan-kawan yang menarik adalah OLN-nya tinggi banget. OLN-nya tinggi sekali di sini, sampai melebihi c 30 opan. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini berasa dari Miosen Marin calcareous Shell. Ya, penafsirannya begitu. Miosen Marin calcareous Artinya apa? Ini kan dari minyak. Berarti yang namanya Miosen Marin calcareous sudah generate petroleum. Jadi kita nggak nggak usah mencari lagi objektif yang susah dibor karena terlalu dalam dan terulang-ulang transit di atasnya gitu. Udah cari aja Miosen. Makanya sekarang beberapa company yang masih jalan di sana targetnya adalah miosen gara-gara biomarker ini. Dulunya mereka pengen mencari yang biru-biru ini. Tapi ternyata nggak mudah gitu. Lapangan aspal itu sebenarnya dari yang biru tapi kemudian tersingkap kan. Jadi ini rusak gitu. Nah, harusnya mencari yang masih intact structure kan, yang masih bagus. Tapi kan susah nyarinya. Sumur-sumur mungkin sudah ada sekitar 8, mungkin di sini sudah gagal semua. Karena ini luar biasa tektoniknya gitu. Akibatnya sekarang kita mulai cari ini saja gitu. Nah, yang di atas ini. Cari saja tondo. Karena tondo pun, ininya sudah menghasilkan hidrokarbon. Jadi ini new source yang didapatkan dari analisis biomarker. Oke, okay. itu uh, apa studi kasus ketiga? Nah sekarang saya ingin membawa ke Jawa Timur. Jawa Timur sudah terkenal banyak banget, lapangan minyaknya, dan kita tahu sumber utamanya adalah dari ngimbang. Ya, ngimbang Shale, yang umurnya kira-kira Eosen itu semua orang sudah tahu kan. Tetapi kemudian ternyata... Um, ada bimbingan saya waktu itu S2 geokimia di Lemigas sedang studi dan dia punya proyek yang mengumpulkan katalog biomarker. Katalog biomarker ditunjukkan terus dia melaporkan kepada saya menemukan satu lapangan yang aneh sendiri minyaknya ada di sini ada sepanjang oil field dan saat saya waktu itu nggak tahu tahun 2014 saya itu waktu itu sedang sedang melakukan studi tentang uh, tirain tektonik, ya, tirain tektonik di bagian tengah Indonesia, dan saya bikin rekonstruksi baru model seperti begini, bahwa di bagian tengah Indonesia itu ada beberapa tirain, tirain-tirain yang masuk ke bagian tengah, dan tirain ini membawa sedimen-sedimen yang umurnya Mesozoik, gitu ya. Jadi, sebenarnya di Selat Makassar dan bagian selatan, atau di Selat Makassar itu, kita bisa punya target Mesozoik selama ini, nggak tahu, selama ini kita hanya bermain di tersier, gitu ya yang ada seismiknya karena karena seismiknya nggak menunjukkan Tetapi begitu ada seismik yang dalam ternyata memang kita punya tebal sekali seri Mesuik di Selatan. Nah kawan saya di Lemigas itu sayang eh, sudah almarhum ya karena meninggal pada saat studi S3 di Inggris waktu um, oh, itu saya sedang bimbing waktu itu. Nah eh, dia melaporkan kepada saya bahwa di lapangan sepanjang ini minyaknya sangat khas jauh dari minyak-minyak yang lain di Jawa Timur dan ternyata klop banget dengan paper yang sedang saya bikin saat itu. Bahkan menunjukkan bahwa benar bahwa kita punya mesozoik sedimen di sini, yang dibawa oleh tiren-tiren ini. Justru ini menghidupkan Jawa Timur atau South Makassar Basin. Nah, ini lapangannya. Lapangan sepanjang. Ya. Itu di sebelah timur Kangean. Ini West Kangean. Ya, ini ini pagerungan lapangan gas yang terkenal di sini. Ini semua dari eosen Gimbang. Ini juga dari karbonat e eosen ininya. Nah, terus kita punya lapangan sepanjang. Nah, dari biomarkernya, sekarang eh, kami waktu itu menyimpulkan bahwa ini kita punya kontribusi dari presenozoic oil, dari luar kretesius yang dibawa oleh tiren, tiren-tiren yang tadi. Ya. Oke, sekarang kita main biomarker lagi. Ya. Ini saya dulu tahun 2003 bikin paper di IPA juga, minyak Jawa Timur itu ada di grup ini. Ya. Contohnya salah satunya JS53. JS53 itu di dekatnya yang tadi ini. Nah ini, JS53 ini. Ini di sini. JS53 itu minyak khas Jawa Timur. Sepanjang di mana? Sepanjang ternyata keluar dari grup. Coba kawan-kawan lihat nih. Ini yang tadi saya bilang kan. Ini saya lakukan oil to oil correlation. Ini seluruh minyak Jawa Timur ada di sini jatuhnya nih. Buah minyak Jawa Timur itu duduknya ada di daerah sini. Ya, ini contohnya JS53 yang mi. Nah, sepanjang keluar dari grup. Ya, kalau saya bikin ini keluar dari grup. Ini berdasarkan present NC17 dan V10 NC18. Tadi sudah saya tunjukkan tekniknya, ini hanya dari GC. Oke, sekarang kita lakukan triterpan. Triterpan, ini minyak-minyak Jawa Timur nih. Ini contohnya dari Kodeko, KE23 ya. Sekarang West Madura Offshore, punyanya Pertamina. Ini Kawengan, ya, daerah Cepu. Ini triterpan semua. Coba kawan-kawan lihat ininya, oleanannya di sini. Ini oleanannya ada di sini, di sini juga ada oleanannya. Ya, sehingga pada saat saya lakukan analisis oil index, eh, apa oil and index, rumusnya tadi sudah saya tunjukkan ini 0,68. Berarti di sini ada 68 persen oleanan. Di sini 86 persen oleanan. Ya, dengan cara rasio ini dibagi ini kan. Nah, ini coba, coba sepanjang di sini. Nggak ada. Olehnya nggak ada. Minimum banget. Kalau saya paksakan, bisa lah sedikit gitu ya. 0,095. Atau hanya 9,5 persen. Si oil and index indeksnya. Begitu juga untuk sepanjang empat. Ini sepanjang satu, ini sepanjang empat. Olennya ini nggak naik, nggak ada. Kalau ada olennya, muncul di sini. Ya, di sini nggak ada. Dari sini pun kita tahu, ini apa? Ini shale. Karena rasio terhadap ini kan. Terus ini tersikir panjang tinggi. Dari sini saya, dari sini saya sudah tahu bahwa ini lower cretaceous marine shale, sosroknya. Sementara ini adalah shale yang kira-kira umurnya eosen, kalau dari sini. Coba sekarang kita masukkan ke grafik yang tadi. Saya Pakai data dulu nah ke sini. Tadi saya sudah tunjukkan ini kan. Eh, tadi yang minyak yang Jawa Timur eh, yang yang Cepu di sini itu dari 0,68 sampai 0,86. Sementara ini sekitar 0,095 kan 9,5%. Ini ini 9,2. Kalau saya masukkan di grafiknya Moldovan ini ini Jawa Timur. 68 sampai 8,6. Jatuh di sini plotkan ke sini. Memang wajar dia umurnya Eosen nyimbang jatuh di sini kan, coba yang ini sepanjang, kan sekitar 9,5 persen 9,2 jatuh di sini lower kritius sepanjang kan baru diketahui. Nah, coba kita lihat sekarang fasisnya apa. Ini sepanjang oil, marine semua, marine, marine, shellnya banyak, diasterannya banyak, diasterannya banyak menunjukkan dia high diasteran, steran, marine shell source rock, ya. Terus kalau kita lihat sterannya sekarang, ini grup Jawa Timur jatuh di sini. Lagi-lagi, sepanjang oil keluar dari grup. Dia mormerin menuju zooplankton, menuju merin dia. Jadi ini bukan grupnya ini, keluar dari grup. Sepanjang oil harus diistimewakan dari seluruh minyak Jawa Timur karena dia bukan grup dari minyak Ngimbang. Nah, sekarang bermain dengan biomarker yang lebih kuat lagi, namanya TDS. Ini ada di grupnya aromat GDS3 aromatik dinosteroid. Ini berasal dari marine dinoflagellata. Dan ini hanya dominan di umur Mesozoik. Coba kawan-kawan lihat ya. Lihat ininya. kehidupannya biotanya ini biotanya nih. Marine dinoflagellata itu hanya berlimpah di Lower Cretaceous di sini. Habis itu turun lagi. Di Tersier ada tapi turun ke sini. Di Paleozoik belum muncul. Artinya apa? Karena TDS berasal dari marine dinoflagellata, kalau ada minyak yang aromatik dinosteroidnya tinggi sekali indeksnya, dia harus berasal dari lower cretaceous. Coba kita lakukan analisisnya. Nah, kawan saya di Lumigas melakukan analisis dengan mengeluarkan ionisasi dari MZ245 dari triaromatik dinosteroid. Dan ini hasilnya. Nah ini nih. Ini Himawan Stanto, saya yang udah marhum sekarang. Um, ini, TDSI-nya triaromatik dinosteroid indeks 0,80. Tinggi banget. 0,84. 0,80. Coba kalian lihat di sini. 80. Lower Cretaceous. Satu-satunya yang mungkin itu Lower Cretaceous. Jadi minyak sepanjang kita berhubungan dengan Lower Cretaceous Marine Shale. Nah, sekarang dari mana? Jadi jadi dari sini nih. Jadi ini, dulu orang menganggap kayak gini. Ini lapangan sepanjang itu ada di sini, ada di karbonat ini. ya. Tetapi sekarang dengan adanya tiren yang masuk ke daerah Jawa Timur dan Selat Makassar ini. Presonus Wake Sedimentary Rock Microcontinent. Ini microcontinent ya tiren yang saya gambarkan secara tektonik tadi. Tetapi dia menggendong sedimen itu. Dia menggendong sedimen Mesozoik. Ya, yang Presonus dan oleh overburden ini akhirnya minyaknya keluar masuk ke sini. Ke reservoir reservoir ngimbang, ngimbang karbonat tetapi sosroknya datang dari lower cretaceous. Itu hanya tahu diketahui dari biomarker. Nah, biomarker akhirnya ngebuka ini. Ya. Dulu kita bermain dengan di sini saja di Jawa Timur. Existing petroleum, sosroknya sosrok ngimbang di sini. Umurnya tadi sudah kita tahu eosen. Sekarang dengan adanya minyak lower cretaceous marine cell dari ngimbang eh dari dari apa dari sepanjang kita ngebuka ini. Additional petroleum system ini sosrok ini. Dan sosrok ini secara tirain tektonik itu adalah sedimen yang sedang drifted. Tadi kan di gambar pertama, tadi saya tunjukkan ya, ada Tiren masuk ke South Makassar Basin dan dia menggendong sin drifting sedimen. Sin drifting sedimen pasti harus marin kan? Kan dia sambil jalan dan pasti harus marine shell. Sudah crop semua gitu. Nah artinya apa? Area-area ini, balik saya balik ke sini agak jauh, sebuah maaf area ini sekarang hidup. Dan Pertamina mengambil konsep ini dan baru saja selesai melakukan seismik dalam di daerah sini untuk mengambil mesozoic sedimen. Perburuan eksplorasi perminyakan nanti lima tahun ke depan akan di daerah sini dengan target mesozoic. Biomarker marker lapangan sepanjang membuktikan lower cretaceousnya sudah generated. Mungkin ada pertanyaan, apa tidak over mature? Tidak. Kenapa? Biomarker sekali, sekali lagi membuktikan dari Material Finance Trend Index tadi dengan teknik yang tadi saya tunjukkan di soal basin, RO-nya masih 1,0. Optimum generated. Dan terjadi di Miosen dengan overburden dari satu imbang sendiri, satu jati timur. Tidak ada isu over maturity of sediment, of, of, of oil, walaupun berasal dari lower Cretaceous. Kita akan mendapatkan oil dan gas. Jadi, lapangan sepanjang itu kayak oil sip, tapi di bawah permukaan, di subsurface. Kita tidak mengejar oil ship, kita mengejar strukturnya yang kaya akan minyak dari Lower Cretaceous. Perburuan minyak kita ke depan akan di situ dan biomarker yang ngebukanya. Baik. Nah, sekarang saya akan bicara tentang banyak sekali oil ship di bawah vulkanik di Jawa dan ini tidak pernah tergarap. Di Banten, di Majalengka Banyumas, di Not Serayu. Perminyakan bermain di sini. Sudah menemukan banyak sudah menemukan banyak, tapi kan sekarang kita harus terus eksplorasi. Tetapi ini ada, hanya di bawah vulkanik. Kita ingin tahu ini minyak datang dari mana. By marker satu-satunya kunci lagi. Ya, jadi ini sekarang ada di bawah vulkanik. Ini 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 ininya. Papernya kawan-kawan kalau bisa mau baca lebih detail ada di sini. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini vulkanik di Jawa luar biasa. Yaitu sudah overlap dari berbagai zaman kan. Akibatnya oisip ini adanya di bawah vulkanik sekarang. Tapi ada oil ship. Bahkan dulu teori pertama di di Indonesia itu di, di, di bu, dibuktikan bahwa minyak itu asalnya ada organik dari magma. Kok begitu? Karena banyak oil muncul di di lereng-lereng atau di kaki gunung api, ya. Nah, kita ingin tahu sekarang. Nah, ini nih, ya. Saya ambil beberapa contoh di sini e, Maja. Maja Oil Oilfield di sini sumur pertama di Indonesia ya tahun 1971, Jati satu di daerah Banyumas sekarang Kobar Oil Sip, dan kemudian Cipluk ini semua biomarkernya. Ya, ini triterpan, ini steran. Triterpan, triterpan, triterpan. Untuk maja oil field, kobar, jati kondensat, ciplok oil. Dari sini saja, saya udah tahu ininya, ini minyak-minyak tersier semua. Ya, ini oleanan semua muncul, coba kalian, lihat nih. Ini ada oleanan, ini oleanan, ini oleanan, ini oleanan. Ya, oleanan semua. Terus kalau kita lihat indeksnya, ini 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 saya 29 tinggi dari steran ya. Ini terestrial, Ya. Terus kalau kita lihat ini nggak terlalu banyak trisiklik terpane. nih. Terus ini curam semua jatuhnya. masuk ke curam, curam. Minyak terestrial, minyak minyak yang tidak berbeda dengan minyak, -minyak tanah akar. Ya, nah untuk itu saya ingin lakukan korelasi ke sosroknya talang tanah akar. Keluarkan biomarker tanah akar. Nah, dari early miosen talang akar mirip sekali. Coba kalian, lihat ini. Ya, sterannya dengan sini match patternnya. Ininya match pattern-nya. Coba kawan-kawan lihat. Segini mah match gitu ya. ya Ini oil-oilannya juga tinggi. Ya. Menunjukkan dia miosen. Nah untuk daerah sini saya ambil juga, lakukan analisis dengan karang sambung shale. Middle eosen karang sambung. Coba, ini dengan ini mirip nggak? Oh mirip banget. Jati kondensat, karang kobar, mirip di sini. Berarti karang kobar oil seep, jati kondensat di source dari middle Eocene karang sambung shale. Kita selama ini nggak tahu. Karang sambung shale bisa jadi source rock sudah generated dan melakukan OSIP di sini. Coba kalian lihat, middle eosen, early eosen. Kembali ke stratigrafi. Volkanik kita munculnya di mana? Volkanik kita di Jawa Timur, eh di Jawa Timur, di Jawa Tengah daerah sini, atau di Jawa, munculnya mulai di neogen daerah sini. Kira-kira di sini. Padahal sosok yang tadi adanya di paleogen. ya Paleogen shale. Jadi artinya, volkanik ini hanya sebagai burial Overburdennya yang mematangkan sosroknya di sini. Jadi sosrok kita ada di sini, kalau dia menemukan reservoir di bawah volcanic, dia akan masuk ke sini. Kalau dia menemukan ada reservoir di dalam volcanic, akan masuk ke volcanic. Jadi artinya apa? oil oilseed ini semuanya ada di bawah volcanic. Sub-volcanic. Makanya saya bikin papernya, judulnya adalah sub-volcanic. Sub-volcanic. Ya, biomarker yang ngebukanya perburuan eksplorasi hidrokarbon harusnya akan ke situ nanti tahun-tahun akan datang lebih sulit pastinya karena kenapa karena harus menembus vulkanik yang sedemikian tebal seperti ini tetapi minyaknya ada sudah ada petroleum sistem aktif di bawahnya tinggal dia naik ke atas gitu ya <tuh> <tuh> baik mudah-mudahan kawan-kawan dengan lima kasus tadi bisa melihat bagaimana peranan boy biomarker ngebuka source baru baik di basin yang sudah lama dikerjakan maupun di basin yang frontier baik saya akan lanjutkan ke bagaimana um, biomarker bisa mendorong kita atau menguji teori-teori tektonik atau model tektonik yang pernah diusulkan ya ini metodenya juga saya kembangkan sendiri ya dan sudah saya publikasi di IPA metodenya kayak gini untuknya kita tahu namanya oil biomarker itu datangnya dari lapangan minyak atau dari sumur penemuan dan biasanya kita akan pakai untuk menentukan fesis dari sosroknya ya sosroka sendiri di diendapkan pasti di kitchennya gitu ya karena karena kitchen itu tidak pernah dibor ya kita hanya hanya ngebor di daerah tinggian ketemu lapangan minyak tapi minyaknya datang dari kitchen kan nah di kitchen ada source ada source fesis kita jadi biomarker itu menunjukkan sourcenya bagaimana di kitchen source di kitchen ditentukan oleh paleogeographic setting kan ada rifted basin, ada danau, ada merin, itu kan paleogeografi, ya. Oke, okay. kemudian paleogeografi itu kan ditentukan oleh tektonik kan. Bagaimana rifted, misalnya kita punya rifted basement, itu kan pekerjaan tektonik. Ya, tektonik yang misalnya rifting dia akan membuka lakustrin gitu ya, dia kemudian membuka lebar jadi merin gitu. Itu kan pekerjaan yang tektonik. Nah, ini kemudian tektonik model dibangun. Untuk menjelaskan bagaimana setting paleogeografi itu ada, contohnya Makassar Strait misalnya. Makassar Strait itu di, di dibayangkan dulu basement basementnya rifted kan, basementnya rifted kemudian dia jadi marine akhirnya ya. Nah itu kan teknik model yang dihasilkan, eh, yang dikeluarkan kan, didukung dengan data seismik dan lain-lain. Nah sekarang saya ingin pakai biomarker bisa menunjukkan itu, bukan menunjukkan, menguji. Caranya gimana? Nah akhirnya dia lari ke sini kan, ini. Kenapa saya kasih garis-garis putus? Berarti tidak langsung modelnya. Gitu ya. Jadi oil by marker sebenarnya bisa dipakai untuk menguji, examine, teknik model yang dibangun untuk menjelaskan ke sini. Gitu ya. Mudah-mudahan kawan-kawan paham. Nanti bisa dibaca papernya lebih detail. Ada di IP tahun 2016. Nah ini. Ini. Ya, the power of biomarker bagaimana dipakai untuk regional tektonik. Oke, okay, saya pakai dengan studi kasus ada tiga. Di Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Ini di timur, saya kembali ke Saloti Basin, ada perubahan ide dari Depo Center Miosen Salauti Basin. Kemudian di tengah saya pakai untuk menguji uh, model-model tektonik yang diajukan untuk pembukaan Selat Makassar, kemudian di Indonesia Barat untuk origin dari Rifted Basin, Sumatera Basin, ya dari Sumatera Utara sampai Sumatera Selatan. Baik, Saloti Basin. Tahun 86, uh, <coughs> Chris Robinson dan Pak Hendra Sudirja itu dulu ya tahun 86 mengeluarkan paper seperti begini di IPA. Masih bisa dicek di IPA. Coba kalian lihat ini. Ini di ini Miosen. Pada geografi pada saat Miosen. Ya, jadi untuk menjelaskan bagaimana kais di endapan. Karena kais sebagai sosroknya kan dan sekaligus reservoir. Coba kalian lihat di water di sini. Di water di sini ya. Di sini self slope, di sini self area. Artinya apa? Ke sini mendalam kan? Ya depot center. Ke sini depot center. Saya tiba-tiba waktu ditugaskan di Jawa Salawati sebagai geologisnya, saya menggunakan model ini. Membalik ini. Coba kawan kalian lihat. Ini land area bahkan. Land area, inner lagoon, transition zone. Ini lagoon outer, outer lagoon ini outer area. Terbalik. Depot center ke sini. Mana yang benar ini kebalik banget. ya Akibatnya dari sini mereka nggak tertarik mengerjakan ini. Di poter karbonat buat apa dikerjakan, gitu ya. Menurut mereka. Menurut kami enggak. Akhirnya di sini banyak ditemukan lapangan gara-gara model ini. Ya. Nah, sekarang saya ingin pakai biomarker untuk men 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 mengeksamin, mana yang benar? Ini atau ini modelnya? Ini sama-sama kais nih paleografinya, ya. Kemudian saya ngebangun model. Model saya sendiri saya uji sendiri gitu dengan biomarker. Ini intramyosin infrared... setting ini dari utara ke selatan. Jadi model saya kayak gini modelnya. Kita punya land area di utara, kita punya paparan di sini justru ya. Di sini tumbuh berry reef dan di sini legunnya. Ingat ya, di sini saya menggunakan kata kunci legun. Karena itu akan merupakan kata kunci untuk mengeksamin model ini. Legun area. Lalu saya, saya melakukan basin evolution secara secara kartun, skematik kayak gini. Nah, ini nih. Coba kalian lihat. Di early middle Miocene, di late Miocene, depo center yang saya gambarkan masih ke selatan. Lalu Salawati Basin terbalik pada saat sorong Fault masuk ke sini, terbalik kayak gini. Nah, akhirnya begini, kebalik basinnya. Model ini tidak dilakukan interpretasi dynamic, statik, hanya di terakhir saja. Padahal Salawati Basin pernah tenggelam ke selatan, model-model kayak gini. Nah, bagaimana coba biomarker mendukung ini? Artinya, daerah perdebatan, di water apa lagun? Itu kuncinya di situ. Keluarkan biomarker minyak di sini. Di sini sudah ada penemuan lapangan minyak gara-gara model ini. Ini hasilnya. Ini jadi kitchen area. Ya, saya pakai dua data ini. Nih. Ini yang ini Walio, ini Kelamono. Coba kita kawan, kan, lihat. Pristine Fighten-nya. Ya. PRPS 8. Anoxic Legun legun. Berarti ini datang dari sini minyaknya, lari ke sini. Karena ini di area sekarang. Ini daerah tinggi sekarang kan, karena sudah kebalikan. kan. Plamono, sama dia di sini. mz 791 kemarin Laguna Shale. Ya, di kawan lihat ini. Ini tinggi di sini, ini, ini shale, ini norhopannya di sini, olenan tinggi banget coba di sini. Dari mana Merin punya olenan? Padahal olenan itu dari delta. Dari legun. Karena legun. Legun itu daerah yang dekat dengan delta. Deltanya di sini, deltanya. Delta marin itu di sini. Di sinilah banyak tumbuhan angiosperm dan akhirnya menghasilkan olenan masuk ke sini. Ini kayak akan olenan. Tidak mungkin olenan sampai ke deep water. Ya. Yeah? Close area. Berarti kini punya land area di sini. Bukan deep water, bukan depo center. Coba kita lihat lagi di sini. Marine sterannya. 2 c 27 tinggi, turun ke sini ini lebih tinggi relatif dibandingkan yang C29 nih Nah, dari ini semua artinya apa? Ya. Perubahan ini didukung oleh data ini. Biomarkers confirm the new tectonic model. Ya, tidak ada di poter di sini di umur kais. Justru yang ada ini daratan. Delta menyiapkan banyak sekali angiosperm oleh kanan, oleh kanan masuk ke lagun. Kemudian matang masuk ke lap pangan Walio dan Klamono dan preserve metode ininya si olenannya ya legunnya ya dan itu pun anoksik legun sangat anoksik kalau kita bermain di water itu very oxic karena open area kan padahal itu tadi present patternnya di bawah dua 1.78 lagi-lagi menunjukkan kepada kita bahwa itu legun gitu nah perubahan ide ini waktu itu saya nggak bikin dengan biomarker dulu biomarker datang kemudian saya cek ulang jadi konsep yang saya bikin di sini tahun 2003 saya tes dengan biomarker dan di paper 2016 itu ini confirm modelnya ini daerah yang hidup kalau dulu ini dihindari karena di Potter ini daerah hidup dan banyak lapangan ditemukan belakangan di sini ya baik nah sesudah dilakukan seismik pulang ternyata betul coba kalian lihat nih online di sini kan kebalik coba kalian kawan lihat Leoprisosin thicken ke sini. Menunjukkan deposenternya udah kebalik. Tapi sebelumnya, coba kawan-kawan lihat. Menebal ke selatan, nih seismiknya. Seismik ini nggak berhubungan dengan studi biomarker, tapi ini confirm, confirm model yang saya bikin, confirm juga examination by biomarkers. Oke, okay, sekarang kita lihat ke Makassar Street. Makassar Strait banyak sekali perdebatan. Perdebatan misalnya, what is the nature of basement ya underneath the Makassar Strait? Apakah dia merupakan uh, kerak samudra seperti model begini, ya kerak oseanik crust sudah muncul gitu ya karena dia sudah mengalami oceanic floor spreading atau belum masih attenuated crust ya masih rifted rifted basement gitu ini kan model sebenarnya dari seismic sudah kelihatan dari seismic kan ini sudah ada horse graben horse graben gitu ya menunjukkan bahwa ini thin continental crust sebenarnya ada graben di sini kan di sini ada horse graben horse graben horse graben ini akan membuka peluang di sini ada lacustrine ada lakustrin, ada lakustrin. Baru ketika pengembangannya, riftingnya makin melebar, mengundang air laut masuk, akhirnya ini jadi merin. Ya, model tektonik dikeluarkan beberapa, misalnya oleh Pubbilay dan Morley di sini. Ya, ini merupakan active rift basin ini bisa digambarkan yang coklat ini. Ya, coklat pada umur paleogen nih. Nah, ini umur paleogen nih. Berarti kita harusnya punya lakustrin di sini nih. Tapi itu kan baru model. Harus ada minyak lakustrin ditemukan di sini. Akhirnya kita dapat nih, ada dua sumur. Rangkong satu itu dibor di horse, kaluku dibor juga di horse di sininya. Ini kaluku kira-kira di sini. Itu ada di paper saya di IP tahun 2012 dan 2015. Ada di sini. Nah, ini ternyata nembus ke sini. Nah, kita ingin menemukan minyaknya minyak apa coba. Nah, ini contohnya. ya Ini dari bawah properties, waxnya tinggi, 21 persen, sulfurnya rendah. Dari sini saja kita bisa tahu minyak lakustrin. Suhurnya rendah, wax-nya tinggi. Coba kita lakukan market. Oke, okay. ini GC. GC-nya, coba kawan-kawan lihat, ini pre dibagi phi 10 ini pre dibagi phi 10 ya. <tuh> Kecil, nilainya di bawah 3, menunjukkan memang dia, kalau tidak laku strain, dia merin. Tapi kan tadi merin, suhurnya rendah. ya. Terus wax-nya tinggi, berarti dia memang laku strain, gitu. Ya, low prestand phi 10 laku di sininya. Ya. Kemudian ini, ini suhunya rendah kan, tapi wax-nya tinggi dari sini saja kita sudah tahu dari present 510 kemudian dari wax bahwa ini minyak laku stream. Baik, kemudian kita lakukan biomarker triterpan di sini. Lagi-lagi kita melihat gitu. Ini tinggi di sininya triterpan, ini juga menunjukkan body of water. Ini Ini menunjukkan dia lingkungan laku stream. Eh apa lingkungan marine cell ya. Ininya nih. Ini TS-nya neohopan, lebih tinggi dibandingkan hopan. Ini udah langsung menunjukkan laku stream. Pada saat TS tinggi banget di atas TM, TS TM itu sudah menunjukkan langsung otomatis dia lakustrin, ya dan belum terlalu matang minyaknya, ya karena ini terlalu tinggi ininya angka ininya. Ya. Nah, terus kita juga bisa melihat ini langsung drop jauh lingkungan terestrial, tapi terestrial terestrial body of water artinya apa? Lakustrin dari shale, karena ini shale-nya norok pando sebenarnya dia rendah dibandingkan C30. Coba kawan-kawan lihat, kenapa tidak ada oleanan di sini? Padahal ini minyaknya minyak tersier ini kan nggak ada olena harusnya kalau ada olena muncul di sini kan jauh dari delta jadi dia tidak menerima residu erosional produk dari angiosperm yang akan menghasilkan olena makanya nggak ada olena ya. di semua minyak kalkusrin hampir tidak ada olena coba cek di minyak minyaknya Sumatera Tengah lagi lagi menunjukkan confirm lakustrin dengan ketiadaan olenan bukannya pratersier ya dalam hal ini Nah, jadi gambarannya model-model kayak gini. Ya, kita punya horse graben. Horse graben ini gak graben laku Nah, kemudian saya saya bandingkan dengan South West Sulawesi, eh, dengan dengan South dengan West, West Sulawesi. Di West Sulawesi, kan tadi di sini kira-kira kaluku kan. Di West Sulawesi kita banyak oisip di sini nih. Ya, bahkan oisipnya lebih matang. Coba lihat RO-nya. Ini RO dari Metal Fernand Trend 1.2 sampai 2. -2 0,8 sampai 1. 0,8-1. 0,8-1. Kalau yang tadi, RO-nya kira-kira masih 0,68 minyaknya. Masih masih rendah, baru matang. Lebih, apa Relatif baru ya. Mungkin plistosen kayak gitu ya. Nah, coba kita lihat sekarang biomarkernya. Saya ambil biomarker ini di sini. Nah, ini. Oh, tinggi banget PRPH-nya. Coba kalian -coba lihat. Ini agak beda dikredit, pasti karena OSIP kan. PRPH-nya tinggi. Ini, pristine, nya tinggi mungkin ini sekitar 5 atau 6, menunjukkan dia terestrial fluvio Deltaic. Ya. Nah, high PRPH fluvio Terus kawan-kawan lihat, no trisikik terpan. Nggak ada terpan yang sama sekali trisikik nggak keluar. Lagi-lagi menunjukkan apa terestrial di sininya. Terus ini ada olen yang tinggi. Ya. Fluvio Deltaic, jelas, sudah jelas. Terus ininya jatuh banget terestrial. Nah, sterannya C29 tinggi banget. Naik sekali ke sini ini sudah langsung otomatis menunjukkan terrestrial subspecies. Dengan demikian, coba kita bandingkan dengan metode ini. Yang tadi, ini kan model kan, di sini ada laku itu gitu ceritanya ya. Nah ini, ada, ada rifted basin, rifted basin. Nah sekarang saya gambarkan kayak gini. Di sini laku string, di selat maka start, pada umur yang sama di sini fluvial type. Confirm model nggak? Confirm modelnya. Kenapa begitu? Ada rifted basin. Jadi ini dulunya satu, satu terrestrial area, ini lalu rifted, rifted di sini jadi lacustrine, di sini tetap terrestrial Dengan demikian, biomarkers confirm model tektonik ini. Studi so, kasus terakhir, sekarang di Makassar eh, di di Sumatera. Ya, ini North Sumatera, sentral Sumatera, south Sumatera, ya. Ini ini sudah banyak dikeluarkan modelnya eh bahwa kita punya punya benturan India terhadap Eurasia, kemudian membuka rifted basin ini. Tapi karena posisi tektoniknya ya Coba saya kembali ke sini itu ya nah ini nih ini juga model dari grupnya Robert Hall dan Morley ya di sini ditunjukkan bahwa ini merin jadi South Sum North Sumatera harus merin harus agak merin minyaknya kalau ini 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 tidak didukung oleh biomarker pada saat menggambarkan ini tapi kalau kita saya membaca di sini North Sumatera harus lebih merin di sininya sentra Sumatera benar-benar terestrial ada mungkin akustrin. Sementara ke sini full tai karena di sini bagian bagian tengahnya gitu bagian yang tertingginya. di sini turun di sini naik, di sini turun lagi. Jadi dia agak fluvial deltaik. Di sini benar-benar terestrial atau kontinental lakustrin. Di sini merin. Berarti minyak North Sumatra harus merin. Ini harus dominan lakustrin. Di sini harus dominan fluvial deltaik. Kalau dari model. Dari sini pun sama. Itu dari model tektonik. Ya. Sekarang kita cek minyaknya satu-satu. Kita berangkat dulu ke North Sumatra Basin. Saya ambil dari beberapa sumur. BM-1, NSB-1, TJ-1 di sini. Low PRPH. Pristain vitaminnya rendah semua dan ini merin semua, merin, merin. Presiden yang di bawah tiga, menunjukkan dari lingkungan merin. Trisikik terpanel tinggi, naik di sini ya kan, tinggi, 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 menunjukkan dia merin. Kemudian di sininya, ini saya saya ambil C29 Hopan dan C30-nya dari low sampai high. Ini ini cukup tinggi, di sini rendah, di sini bahkan lebih tinggi. Berarti dari marine shell, marl, ini shell, ini marl, ini karbonat. Itu hanya bisa terjadi kalau di dalam lingkungan dekat dengan merin. Ada shale, ada moral, ada karbonat. Nah, nah sekarang steranya langsung menunjukkan. C27, 28, 29. C27 dominan, menunjukkan merin semua. Merin, merin. Ya, minyak merin. Not sumatera dominan. Sekarang kita masuk ke Central sumatera Central sumatera sama. Pristain fatanya rendah. Lakustrin juga rendah di situnya. Di sini satu-satunya keluar E, biomarker botriokokan. Menunjukkan kepada kita bahwa dia di plakustrin. Nah, terus ininya, triterpannya, TS-nya tinggi. Seperti yang tadi, seperti yang di Kaluku tadi di Selat Makassar. TS tinggi, TM rendah. Langsung menunjukkan bahwa dia minyak lakustrin. Jadi ini dominan lakustrin. Ya, apalagi ada botriokokan sebagai freshwater alga. South Sumatra sekarang. South Sumatra, kita lihat di sini. PRPH-nya, lumayan agak tinggi ya dibanding yang tadi tadi terus ininya nih terutama nih ya coba kawan-kawan lihat C27, 28, 29. C29 tinggi banget, menunjukkan dia delta Terus banyak sekali bikadinan muncul baik di steran maupun triterpan di sini. RR, RR ini namanya bikadinan. Bikadinan menunjukkan tumbuhan resin, tri resin di daerah delta Jadi ini daerah delta ya Dengan demikian, kalau balik ke sini, saya ringkaskan, North Sumatera Basin Marine Influence, di sini dominan lakustrin, dominan provedeltic di sini. Di umur yang sama let oligosen di sini umur berikutnya sama. Ini marine influence masih kuat, ini masih dominan lustrin, ini masih dominan provedeltic. Artinya apa? Biomarkers confirm tektonik model yang diajukan. Baik, kira-kira gitu -kira ya. Mudah-mudahan kawan-kawan sudah sudah bisa melihatlah bagaimana kegunaan biomarkers baik untuk melihat sos-sos rock yang baru maupun untuk menguji model-model tektonik yang diajukan. Sekarang chapter yang terakhir, ya saya ini sedikit saja, saya ingin menunjukkan bagaimana kegunaan geokimia itu harus sudah mulai di concern kita itu harus sudah mulai lebih banyak gitu untuk geokimia itu dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan saya ingin memperkenalkan yang namanya 4G Principle. <tuh> ini juga ada papernya, bagaimana geokimia itu bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan ya, ada di IPE tahun 2017, sekaligus untuk menerangkan petrium di secara umum. Nah, Kembali coba lihat grafik ini ya. Grafik ini ingin menunjukkan kepada kita kalau kita membawa geokimia dalam pemikiran sebelum ngebor, itu akan akan menambah nilai efisiensi keberhasilan eksplorasi. Ini nih, ini. Kalau kita melakukan random drilling, makin banyak sumur, memang makin banyak kumulatif discovery-nya gitu, random random drilling. Tapi kalau kita libatkan geofisik masuk ke dalamnya, artinya apa? Dipelajari trap-nya dengan baik tentunya. Ini akan menambah tingkat efisiensi keberhasilan eksplorasi 28 persen naik ke sini. Tetapi kalau kita melibatkan lagi geokimia, itu akan makin nambah menjadi 63 persen. Artinya apa? Semakin sedikit sumur dibor, semakin banyak penemuan. Kalau dulu kan nggak random drilling aja gitu. Jadi kita tidak akan ngebor sumur-sumur yang kemungkinan tidak akan berhasil. Intinya begitu. Kalau kita melibatkan geokimia masuk ke dalamnya, itu akan menambah efisiensi eksplorasi kita lebih dari setengahnya. Ini kan banyak nambahnya. Kalau geofisik saja hanya di sini, 28 persen. Ini kan nama hampir 40-nya, 40 persen 40 sendiri. Maka libatkanlah geokimia dalam pembelajaran. Kalau misalnya kita punya large structure dari seismic data, tetapi tidak ada petroleumnya, itu artinya apa? Problem geokimia. Ya, Dan saya melihat geokimia itu bisa menjadi regional killer di blok-blok itu. Mungkin kita punya reservoir yang bagus, trap yang bagus. Trap gagal karena jelek, reservoir gagal karena tight bisa pindah ke prospek lain. Tapi kalau kalau tidak ada mature source gimana? Habis semua daerah-daerah situ. Dan itu sudah banyak terjadi. Baik, ini yang saya bangun. Ya, ini saya bangun bangun model seperti ini. Petroleum system. Petroleum system kan kalau kalau sederhana kan lima sebenarnya. Itu itu terlalu disederhanakan. Saya di sini masukkan 10 sepuluh faktor dalam petroleum system. Yang warna hitam ini adalah batuannya, batuan induk, batuan penimbun, batuan reservoir. Yang tidak pernah dibicarakan adalah batuan penyekat batuan penyekat media migrasi, terus batuan media migrasi carrier bednya sendiri. Itu jarang dibicarakan. Orang-orang biasanya bicara batuan induk, batuan penimbun, kadang-kadang dibicarakan batuan reservoir sudah jelas dan ceiling Tidak cukup. Harus dilibatkan ini semua. Ya. Kemudian prosesnya sendiri juga harus dilibatkan. Ada perangkap, ada pematangan batuan induk, ada migrasi migas, dan pengawetan. Ini pun harus masuk. Yeah. Contohnya begini, kalau misalnya kita punya blog hanya di sini saja, bagaimana kita mau melihat regional kitchen kita di sini? Bagaimana kita mau melihat perjalanan mereka masuk ke sini? Gitu, kan banyak blog yang seperti itu hanya di trap-trapnya saja. Sementara di jalannya nggak tahu, apalagi di kitchennya kita nggak tahu. Padahal ini yang namanya minyak masuk ke sini itu suatu proses yang rumit. Jadi sebenarnya kalau kita berhasil ngebor itu sebenarnya banyak lagi faktornya juga, bukan hanya dari pemikiran. Kalau dari pemikiran kita sebenarnya harus melibatkan ini semua, gitu. Coba kawan-kawan bayangkan. Misalnya gini, kita punya sauce rock kitchen matang di sini, karena overburden ini, terus dia masuk ke sini, lewat, lewat carry bed. Bagaimana kalau carry nya di suatu tempat dia tight? Nggak nyampe sini kan? Atau suatu waktu dia tidak ada, tidak ada regional cap nya Ya bocor kemana-mana. Dan itu kan nggak pernah ada orang yang pelajari. Terus misalnya minyak udah masuk ke sini, dia awet nggak? Kan minyak maling masuk mungkin 2 juta tahun yang lalu, 5 juta tahun yang lalu. Kita baru ngeboreng sekarang ada 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 time gap 2 juta tahun. Itu kan bisa banyak hal terjadi. Nah, itu pengawetan. Nah, biokimia itu membahas yang saya kasih garis merah ini. Batuan induk adalah bagian dari geokimia. Bagaimana fasesnya, bagaimana karakternya, apa peronnya, kerogen type-nya apa. Batuan penimbun juga adalah bagian geokimia. Matang nggak sosroknya? Sosrok itu nggak hanya sekedar harus bagus, tapi juga harus matang. Sosrok sub be rich and mature. Harus itu, tidak boleh tidak. Terus batuan media migrasi. Migrasi pun adalah mas masalah geokimia. Dibantu oleh geofisika pemetaannya, kalau kita punya datanya. Batuan penyekat media migrasi pun sama. Pematangan batuan induk sudah jelas bagian geokimia. Migrasi migas juga iya, tarik ke sininya. Dan pengawetan pun adalah masalah geokimia. Contohnya seperti lapangan aspal tadi kan rusak kan, karena terngalami biodegradation. Coba bayangkan ya, kalau kita lihat dari 10 ini, ada tujuh yang dipegang oleh geokimia. Ya, Apakah kita akan mengabaikan geokimia. Padahal itu berperan dalam 70% petroleum system. Kalau kita mengabaikannya, 70% kita akan kemungkinan gagal. Nah, itu yang harus di, harus di, harus dicamkan. Nah, sekarang kita harus berpikir secara holistik 4G. Ya, bukan saya ngikutin di gadget ya. 4G itu adalah 3G-nya itu adalah geologi, geofisik, geokimia. Geokimia pun nggak cukup. Geokimia itu hanya menyediakan data dan harus diberikan ke geologi. Nanti geologi akan menginginkan lagi, menceritakan lagi, menggabungnya, mensintesisnya. Dan harus berpikir salah dalam selalu ruang waktu. Ini ruangnya ada di sini, ada geologi, geofisik, geochemistry dalam segala aspek dari empat, dari 10 elemen petroleum system tadi. Dan harus dalam time frame geologic time. Kenapa begitu? Sebab 99% peristiwa petroleum system elemen dan proses dari pengenapan sosrok sampai ke pengawetannya, akumulasi, itu terjadi dalam sejarah geologi. Bukan sekarang. 99% in history. Jadi orang itu harus berpikir geologi, geofisik, dan geochemistry untuk semua elemen dan proses petroleum system harus secara historically, geologic time. Kuncinya apa? Eh, metodenya. Rekonstruksi. Petroleum system elemen yang tadi itu, yang saya bicarakan, harus semuanya direkonstruksi akan rumit pekerjaannya memang. Tapi begitulah sebenarnya kalau kita mau meningkatkan keberhasilan eksplorasi. Jadi selalu ingat metode ini, ya mulai sekarang, libatkan geokimia lebih banyak. Concern kita terhadap geokimia harus lebih di-aware, harus lebih banyak ya daripada sebelumnya. Jangan hanya melihat reservoir dan trap, karena kita tidak mencari batu pasir, kita mencari minyak. ya. Baik, jadi kalau, kalau dalam lingkaran kira-kira model begini ya geologi, geofisik, geochemistry itu saling ber, ber apa ber, berkolaborasi gitu ya saling bisa memberikan data geologi itu biasanya banyak bercerita dan lain-lain saya pun geologis pasti banyak bercerita gitu kan tetapi dia bisa direm oleh data geofisik dan makin direm oleh geokimia ya dan akhirnya kita akan menemukan model yang paling baik dan semuanya harus di dalam bingkai geologic time karena kita kita adalah orang-orang yang Bekerja dengan masa lalu, ya. Kita memikirkan masa lalunya seperti apa si minyak itu nyampe sampai ke sini. Kita hidup di satu persennya saja, gitu. Jadi kita harus lihat semuanya. Baik, ini yang terakhir. Mudah-mudahan <coughs> bermanfaat buat kawan-kawan ya. Eh, maaf agak panjang karena saya ingin memberikan pemahaman yang cukup mendalam kepada kawan-kawan. baru -kawan, walaupun hanya pengantar saja. Paper-paper tadi bisa di-download semuanya ya. Ada di sini. Ini. Uh, saya menyimpan 100 paper saya ada di sana. Ini bisa di, bisa download dengan gratis asal bikin akun dulu di Academia Edu ini. Ya, baik. Terima kasih uh, kepada Melina dan Ricky, Terima kasih atas waktu yang luasnya yang diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat. Nanti materi ini akan dibagikan di link. Silakan kawan-kawan unggu uh, apa, atau unduh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.